Salam literasi Indonesia makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Senang sekali rasanya pada pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa pada acara webinar literasi digital tahun 2021. Bersama saya Ayu Amelia selaku pembawa acara sekaligus moderator pada pagi hari ini. Dan kita berjumpa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 bersama rekan-rekan dari Sumatera Utara Kota Medan. Horas, salam literasi Indonesia makin cakap digital, dan kami harapkan semuanya selalu bersemangat untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini. Tentunya kami juga senantiasa mengharapkan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer secara berkala. Dengan harapan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kepada yang terhormat, Kepala Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Samuel A. Pangerapan, yang kami hormati empat narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini, yaitu Bapak Muhaimin SIPMA, Bapak Muhammad Arif Rahmat SHI, Bapak Dr. Abdul Ghofur SPD MPD, dan Bapak Robert A. Lesbata SPD MSI. Salam hormat kami sampaikan juga kepada rekan key opinion leader kita pada pagi hari ini, yaitu Kak Fitri dan rekan-rekan peserta dari Sumatera Utara Medan, yang kami harapkan semuanya selalu berbahagia, bersemangat untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa meski dalam keadaan daring untuk mendapatkan begitu banyak insight tentang bagaimana pemuda Indonesia agar cakap dan bijak dalam menggunakan teknologi digital. Tentunya hari ini kita berjumpa dengan tema yang luar biasa, yaitu bijak bermedia sosial, jangan asal sebar di internet. Dan acara ini terselenggara oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan, mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, mari kita memanjatkan doa yang mana akan dipanjatkan menyesuaikan agama dan kepercayaan masing-masing. Sejenak merundukkan kepala dan berdoa dimulai. Berdoa takkan pernah usai. Tentunya kita berharap acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga berjalan dengan khidmat. Selanjutnya, Bapak Ibu dan rekan-rekan, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kiranya Bapak Ibu dan rekan-rekan dapat mengambil sikap duduk dengan sempurna. Dan mari sama-sama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya.
Terima kasih. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Samuel A. Pangerapan. Kami silakan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sajak Kreasi di bawah kerangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sajak Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Sajak Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Samuel A. Pangerapan, selaku Kepala Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, rekan-rekan, pada pagi hari ini kita sudah berjumpa kembali dan akan mendengarkan pemaparan materi yang luar biasa dari narasumber-narasumber kita. Tetapi sebelum kita sampai pada waktu yang kita nantikan bersama, terlebih dahulu kita akan terhubung
bersama rekan key opinion leader kita yang mana merupakan seorang wanita muda cantik dan beliau merupakan seorang business woman yaitu Kak Fitri. Langsung kita sapa. Selamat pagi Kak Fitri. Selamat pagi. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak? Kabarnya sehat? Kabar saya juga baik. Kak Fitri kalau boleh tahu bagaimana kesibukannya pagi hari ini? Lumayan ya, gitu dari pagi juga sudah mulai tang-ting-tung segala urusan pekerjaan. Biasanya kalau bisnis owner itu tang-ting-tung banyak order ya, Kak Fitri? Amin. Kan tidak cuma tang-ting-tung order ya, tapi juga koordinasi sama tim, lalu kemudian mungkin klien juga gitu. Jadi ya, meskipun di rumah aja, ternyata dengan kemajuan teknologi dan dunia digital sekarang, jadi kita bisa terhubung sama siapa aja di luar sana, gitu. Betul sekali. Baik, Kak Fitri, mengawali perjumpaan kita, boleh dong disapa-sapa teman dari Medan nih, supaya mengikuti webinarnya lebih bersemangat lagi. Oke, selamat pagi semuanya. Ini senang sekali hari ini ketemunya teman-teman dari Sumatera Utara, terutama dari Kota Medan. Karena kebetulan saya punya memori tersendiri nih sama Kota Medan. Jadi ayah ibu saya itu orang Jawa, tapi mereka itu lahir dan besarnya di Sumatera Utara, lebih tepatnya di Pematang Siantar. Nah, ada beberapa keluarga saya termasuk almarhumah Pak D itu tinggalnya di Medan Jalan Pinang Baris. Jadi teman-teman di sini siapa tahu di Kota Medan ada yang dekat-dekat situ. Salam kenal, salam rindu saya udah. Ini ada saudaranya Kak Fitri ini jangan-jangan ya. Jangan-jangan ya. Ya kalau ada nanti boleh dong dicolek-colek ya atau disapa saya di chat gitu karena udah lama sekali terakhir saya ke Kota Medan mungkin nggak tahu ya udah lama banget deh Mbak pokoknya kayaknya mungkin berapa ya 6 7 8 tahun yang lalu. Intinya hari ini senang karena kangen-kangenan ya karena ketemu sama warga. Iya, lumayan belum bisa pulang ke Medan tapi bisa menyapa teman-teman dari Kota Medan. Baik, ya terima kasih Kak Fitri ya untuk sapaan hangatnya pada pagi hari ini dan tentunya nanti akan kita hubungi kembali Kak Fitri jangan beranjak kemana-mana. Ya. Baik. Itu dia Kak Fitri ya, seorang business owner ya. Saya belum tanya-tanya bisnisnya apa, tapi tenang aja rekan-rekan yang barangkali penasaran apa sih bisnis Kak Fitri ini nanti menjelang akhir acara atau sekira 4 narasumber telah selesai menyampaikan materinya, kita akan menghubungi Kak Fitri lagi dan kita akan mengobrol lebih lanjut ya. Rekan-rekan tentunya izinkanlah terlebih dahulu saya menyampaikan beberapa tata tertib yang kami mohon untuk disimak dan dilaksanakan. Yang pertama, peserta sudah dapat bergabung di Zoom Meeting 30 menit sebelum acara dimulai atau sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, demi keamanan bersama, peserta yang diizinkan masuk ruang webinar adalah peserta yang sudah mendaftar melalui link pendaftaran. Dan juga sebagai wujud ketertiban, peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format sebagai berikut. Ketik nama peserta, _, nama instansi, contoh Susiana _ Universitas Andalas. Peserta diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon dan mengaktifkan kamera sepanjang acara berlangsung. Dan peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan khidmat dan tertib. Terakhir, seluruh rangkaian acara akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban. Demikian beberapa tata tertib yang saya sampaikan, semoga bisa dilaksanakan sehingga kesuksesan dan kehidmatan acara pada pagi hari ini dapat tercapai. Dan satu lagi rekan-rekan, mohon izin, mohon kerjasamanya untuk tidak menuliskan nama Anda di kolom percakapan saat ini dengan maksud dan tujuan mengabsensi kehadiran. Karena link absen akan kami kirimkan sekira 30 menit sebelum acara ini ditutup. Tentunya pada 4 narasumber juga kami informasikan bahwa kami memberikan waktu dalam durasi 20 menit untuk menyampaikan materi. Mohon izin ketika 5 menit waktu yang tersisa, maka akan kami ingatkan. Dan sampailah kita pada waktu yang kita nantikan bersama, yaitu kita akan mendapatkan begitu banyak ilmu dan pengetahuan dari narasumber kita yang pertama. Yang mana beliau merupakan CEO Next Up, yaitu Bapak Muhaimin SIPMA. Selamat pagi Bapak Muhaimin. Halo, selamat pagi Mbak Ayu. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah Mbak, ini senang bisa ketemu Mbak Ayu lagi nih.
Tambah. Iya, luar biasa ya, Pak ya. Tambah ceria nih Mbak Ayu, tambah cantik. Harus, Pak ya. Iya, Mbak. Kalau moderatornya nggak ceria, nanti narasumbernya juga nggak happy. Benar, Mbak. Baik. Ceria. Next ID ini kalau saya kepo-kepoin sedikit, Instagramnya sepertinya bergerak di bidang konsultasi dan coaching untuk bisnis begitu ya, Pak ya? Iya, Mbak. Untuk mentoring UMKM juga kita bekerja sama-sama. BUMN, ada perbankan, kebetulan yang berjalan sampai sekarang, hari ini juga ada, itu kita bersama Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri kan merger dari perbankan. Baik. Jadi kalau saya ingin buka usaha, boleh dong curhat-curhat begitu sama Bapak Muhaimin ya? Bisa Mbak, bisa diskusi. Banyak tim kita juga banyak. Baik, luar biasa sekali. Dan rekan-rekan peserta, kita akan mendengarkan pemaparan materi yang pertama yang pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Muhaimin, SIPMA. Silakan, Pak. Gimana, Mbak? Udah muncul, Mbak? Sudah muncul, Bapak. PPT-nya maksudnya ya? Iya. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam bahagia serta salam sehat. Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa bertemu kembali dalam acara literasi digital yang di Kota Medan. Alhamdulillah. Kemudian tentang saya pagi hari ini tentang isi tentang digital skill. Mungkin sebelumnya saya perkenalan, nama saya Muhammad Muhaimin, saya di kemudian ada beberapa pernah pendidikan terakhir di Pasca Sarjana Universitas Paramadina, kemudian aktivitasnya sebagai CEO PT Nixart Kolegia Indonesia. Ini bergerak dalam bidang mentoring, pendampingan, dan coaching untuk UMKM. Bekerjasama sama beberapa. Kemudian dan Master Gito sedang mentor sikap UMKM serta pendamping UMKM BMST. Selamat pagi semuanya peserta Oras dari Kota Medan. Kemudian kita langsung aja. Sebelumnya saya akan mengutip kata-kata Socrates, ini seorang filosof dari Yunani cobalah dulu sebelum bercerita, kemudian pahamilah dulu sebelum menjawab, pikirlah dulu sebelum berkata, dengarlah dulu sebelum memberi penilaian, dan bekerjalah dulu sebelum berkata. Baik, mohon maaf Bapak Muhaimin. Iya Mbak. Kami informasikan suaranya terdengar kecil sekali Bapak, barangkali Bapak bisa mendekat atau volumenya ditambah. Halo, gimana Mbak, udah jelas Mbak? Iya, sedikit lebih baik Bapak, terima kasih. Kemudian ini ada beberapa dari Socrates tadi, cobalah dulu sebelum bercerita, kemudian pahamilah dulu sebelum menjawab, pikirlah dulu sebelum berkata, atau dengarlah dulu sebelum memberi penilaian, dan bekerjalah dulu sebelum berharap. Gimana Mbak, udah kenceng Mbak? Terdengar Mbak? Iya, terdengar dengan jelas Pak. Oh iya, berarti nggak pakai headset ya, alhamdulillah. Dan kemudian ada dari Mas Nadiem, Mas Menteri ini mengatakan bagaimana bahwa kecakapan digital bukan hanya soal kemampuan menggunakan gawai, tetapi juga harus cerdas dan bijak dalam menggunakannya. Nah, ini salah satu menteri kita termuda dan menteri pendidikan. Ini mengatakan bagaimana kemampuan menggunakan gawai itu untuk digital ini bukan orang bisa mengoperasikan semuanya gawai yang ada, dan kita harus cerdas untuk memilih dan untuk bijak dalam menggunakannya. Nah, di sini terlihat Mas Menteri ini salah satu pendiri Dekakron hari ini, jadi Gojek tahun 2010 yang luar biasa simbol bagaimana kita perkembangan di digital, bahwa tahun 2010 itu hampir bersamaan dengan Tokopedia, kemudian berkembang pesatnya tahun 2015 karena momentumnya yang pas,
momentum yang pas ini karena waktu itu di Jakarta banyak pembangunan flyover dan jembatan yang lain, jadi orang macet kemana-mana lah. Dia bagaimana muncul tahun 2015-16 ini, dia menggunakan dan banyak Gojek dikenal dan banyak dipakai untuk luar biasa. Kemudian hampir juga waktu itu mall juga banyak, marketplace itu banyak mulai berkembang dan mulai banyak digunakan karena orang waktu itu melihat mau keluar, mau kemana-mana, butuh waktu yang lama dan jalanan sangat padat sekali. Nah, kemudian tahun 2021, Gojek ini merger bersama Tokopedia menjadi GoTo, dan ada selain itu finansial juga. Nah, ini GoTo ini salah satu dekakron yang paling besar di salah satu Indonesia. Oh ya, sebelumnya tadi lupa saya belum menyapa para narasumber yang lain yang kami hormati. Narasumber yang kedua Mas Muhammad Arif Rahmat SHI, kemudian Dr. Abdul Ghofur SPD MPD, dan Bapak Robert A. Lesbata, dan Kak Fitri key opinion leader kita, tentang Mbak moderator. Jadi mohon maaf belum ke ini, ada beberapa hal. Nah, kemudian dalam sejarah, kalau kita melihat sejarah kita dalam chatting dalam media sosial, ini kita melihat dari tahun 2000 kita ada Jabber hadir ini sebagai aplikasi Intan, misalnya multiple control. Tahun 2000-an ini mulai ada aplikasi yang chat itu. Kemudian tahun 2002 Apple membuat iChat yang kemudian di tahun 2012 berubah menjadi iMessage. Kemudian 2003 itu kelahiran Skype, layanan instan yang sudah menyematkan full video di dalamnya. Kemudian ada Meibo hadir sebagai layanan instan yang bisa diakses via browser web dan mendukung semua layanan instan. Kemudian 2006 MySpace membuat aplikasi instan message yang pertama yang dibuat oleh media sosial. Kemudian di Facebook tahun 2008 ini membuat Facebook chat yang kemudian kita kenal sebagai Facebook Messenger saat ini. Dan ini paling banyak dipakai untuk ini. Kemudian kemudian WhatsApp kini yang sudah populer dan banyak dipakai mulai tahun 2017 ini, yang perkembangannya mungkin pemakainya hampir 1 miliar lebih. Nah, itulah perkembangan dari tahun 2000-an, fase-fase mulai distribusi, mungkin dulu handphone rumah dan lain-lain, itu mulai dengan diganti dengan beberapa chat yang lebih simpel sampai hari ini, WA yang kita banyak kita pakai, ada Telegram dan lain-lain. Nah, kemudian untuk hari ini pemakaian internet, orang mencari informasi pun banyak dari beberapa media sosial. Contoh media sosial ini sekitar 76%, kemudian televisi 59%, dan berita online itu 25,2%, serta situs berita dan lain. Kemudian WhatsApp sekitar 55%, dan Facebook dan YouTube. Nah, kita sekarang beberapa aplikasi kita dalam sebuah satu genggaman udah bisa kita mengoperasikan aktivitas sehari-hari dan kebutuhan kita. Dengan smartphone satu genggaman kita bisa menjalankan, mengontrol bisnis kita, kemudian bisa kita belajar tentang, sambil belajar tentang pendidikan, kemudian ada catatan-catatan yang perlu, serta hiburan, dan kita banyak silaturahim, karena bisa terhubung hampir semuanya dengan sesama pengguna. Nah, kemudian, karena saking banyaknya media sosial yang tertebaran di kita, dan beberapa hal,
ibaratnya kita lihat dalam poster kampanye literasi digital ini, kita melihat bahwa ketika kita bertebaran sebuah ada grup WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter, dan lain-lainnya, maka kita perlu menyaring dan menyeleksinya, serta bagaimana kita mengontrol sebelum kita ambil atau sebelum kita posting. Nah, kemudian ibaratnya seperti beberapa kita mau menyaring air untuk mendapatkan berita yang berguna dan bermanfaat, kita harus menyaring untuk mendapatkan hasil yang beras dan dalam satu gelas. Nah, ini poster yang sangat menginspirasi juga bahwa kita harus menyaring semuanya informasi, berita apapun, dan informasi apapun. Kemudian kita naik pada digital skill. Nah, pagi hari ini untuk sesi pertama ada 4 pilar dalam literasi digital ini. Yang pertama digital skill, yang kedua keamanan digital, kemudian budaya digital, dan kecakapan digital, dan etika digital. Nah, sekarang digital skill ini bagaimana kemampuan di bidang digital dengan kita memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi serta produktivitas dalam satu pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi dan bisnis. Nah, dengan digital skill ini kita bisa menggunakan, memanfaatkan teknologi untuk melakukan aktivitas dengan lebih mudah. Nah, apa tujuan digital skill itu? Lah, ada beberapa tujuan dalam digital skill. Yang pertama, bagaimana kita menyajikan informasi yang bagus dan baik dan benar. Kemudian kita kolaborasi, membangkitkan kebutuhan dengan kerjasama digital. Kemudian bagaimana kita konten, membuat kreasi tentang produk. Dan kemudian keempat, tentang keamanan, bagaimana mengetahui pentingnya keamanan khusus di bidang IT. Dan mungkin pada pagi hari ini akan dibahas tentang konten, karena nanti materi keamanan dan lain-lain akan dibahas setelah sesi pertama ini selesai. Nah, ada beberapa tema digital skill dalam 2021. Yang pertama tentang coding. Bagaimana coding ini kita memprograman tentang beberapa hal. Kita bisa belajar bagaimana memprogram sebuah software, atau kemudian yang banyak sekarang bisa tentang game dan lain-lain. Hari ini kita bisa belajar tentang coding di berbagai media dan aplikasi. Dan bahkan dari kelas sekolah dasar, menengah, dan SMA pun udah banyak belajar tentang hal coding ini. Banyak kelas-kelas sekarang untuk digital skill, tentang peningkatan dan pengenalan digital skill. Kita sudah sekarang banyak melihat anak-anak SD udah pinter membuat game-game baru. Dan bahkan anak-anak, salah satu anak SMK yang banyak juga bisa dia bekerja dari sini, kan, dan dia banyak mengerjakan proyek-proyek untuk luar negeri. Kemudian yang kedua, tema tentang copywriting. Lah, bagaimana copywriting ini diperlukan dalam dunia digital? Karena dalam personal branding atau beberapa hal butuh story ketika kita jualan atau personal branding, kita harus menyentuh emosi orang seseorang. Ketika kita bisa menyentuh dengan copywriting kita yang bagus berapa hal, maka kita akan banyak membantu bagaimana orang menjelaskan produk kita atau memperkenalkan kita.
Nah, bagaimana sekarang konten-konten ini sangat banyak dipakai beberapa copywriting di beberapa jualan media sosial, ada Facebook, ada beberapa Instagram, ada blog, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga tentang konten SEO. Nah, konten SEO ini engine optimization. Nah, ini bagaimana kita bisa di halaman Google yang halaman pertama. Bagaimana kita ketika kita personal, ketika menjual produk atau kita personal branding, kita bisa memakai SEO ini. Ada beberapa yang cara yang dipakai. Ada organik, kemudian ada ad. Nah, ketika organik kita harus rajin mencari kata-kata kunci dan memasukkan beberapa media kita, blog, ada Pinterest, dan banyak hal. Bagaimana kita harus rajin untuk memposting, membuat biar dikenal kata-kata kunci yang kita masukkan. Nah, kemudian ada SEO yang berbayar. Ini ada ad. Kemudian ini kita bisa dengan membayar biar kita bisa di halaman pertama karena dengan kata kunci tertentu dan harganya juga variasi. Yang kemudian sosial media marketing. Nah, kita bisa melihat berapa hal ketika perkembangan sosial media marketing hari ini. Orang hampir 170 juta di Indonesia memakai sosial media. Nah, ini potensi pasar yang luar biasa. Bahwa kita melihat waktu pemilihan presiden di Amerika, sosial media Facebook ini bisa dipakai dengan algoritma, dengan kasus Cambridge waktu itu, bagaimana pencurian data dipakai untuk salah satu kampanye. Ya, mohon izin Bapak, waktu yang tersisa 5 menit lagi. Terima kasih. Oh ya, baik-baik, Mbak. Lah, kemudian hal ini, baik Mbak Ayu. Lah, ini bisa dipakai. Dan apalagi untuk hari ini, kita bisa memakai berjualan dan memperkenalkan tokoh politik, tokoh publik atau berapa hal dengan media sosial ini. Nah, yang kemudian ada beberapa media, kita bisa dengan sosial media marketing ini, sama bisa dengan organik dan bisa juga dengan ad. Karena untuk memakai sosial media yang ad ini, kita akan mudah target pasar kita. Akan memudahkan customer segmen kita yang dituju di mana aja bisa. Nah, kemudian konten. Kita tentang desain. Hari ini ketika banyak kita banyak berjualan, kita harus bagaimana membuat desain yang bagus dan unik dan rapi. Yang keenam, tentang web development. Nah, web development ini bagaimana kita belajar membuat web yang lebih menarik, kemudian web yang paling bagus, dan lain-lain. Kemudian ada beberapa tipe. Nah, kita sebelum beberapa hal melihat berita, ada beberapa hal kita harus pertama kita lakukan untuk melawan kabar bohong. Bagaimana kita harus melawan di media sosial. Kita yang dilakukan pertama apa? Bagaimana kita melakukan verifikasi informasi pada sumber yang valid. Kemudian pahami maksud informasi dengan melakukan seleksi dan identifikasi dari informasi yang kita terima. Kemudian ketiga, jangan asal menyebarkan pesan tanpa memastikan kebenaran terlebih dulu. Kemudian makanya kita harus pertukar kata tiga kata kunci. Bagaimana kita ini verifikasi sebelum membagikan sumbernya dari mana. Kemudian cek fakta dan urgensi. Dan manfaatnya apa ketika kita menyebarkan ke berikutnya. Nah, sekarang bagaimana tip kita aman bermedia sosial? Kita yang pertama hindari klik situs-situs ilegal.
pornografi, perjudian, SARA, dan lain-lain. Kemudian batasi pemberian informasi dan identitas pribadi. Tidak merespon email spam, pesan phishing, dan yang tak asal klik linknya. Karena kita melihat ada beberapa peretasan menggunakan phishing, spam, dan lain-lain. Maka kita jangan langsung klik link tersebut. Kemudian lakukan pengecekan ulang dan sumber informasi di internet. Batasi pemasangan foto dan video pribadi di internet media sosial. Kemudian hapus pertemanan dengan orang yang tak dikenal di internet media sosial. Kemudian tidak melakukan bullying, berkelahi, adu argumen di internet. Kemudian jangan sembarang download file aplikasi software di internet dan mewaspadai virus. Mungkin dari saya untuk sesi pertama cukup sekian, dan nanti akan dilanjutkan beberapa materi untuk sesi kedua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkurang berkenan. Ihdinash shiratal mustaqim. Salam literasi digital Indonesia makin cakap digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhaimin SIPMA yang telah menyampaikan materinya. Sebagaimana tadi Bapak Muhaimin menyampaikan ya, mengutip dari apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Indonesia yaitu Nadiem Karim, bahwa kemampuan teknologi digital tidak hanya jago dalam penggunaannya, tetapi juga cakap dan bijak untuk menggunakannya ya. Dan dalam konteks ini adalah sebagaimana tadi Bapak Muhaimin menyampaikan bahwa ketika kita mendapatkan informasi, sebelum informasi yang kita terima itu dibagikan dengan orang banyak, ada baiknya kita cek dulu faktanya betul atau tidak. Kemudian kita verifikasi dulu kebenarannya dan juga dipahami maksud dan informasi yang kita terima itu apa. Karena sering sekali di kehidupan kita sehari-hari, terutama ketika menjelang pemilihan umum begitu ya, atau lain sebagainya, banyak sekali isu-isu yang kita terima terkait politik, agama, budaya, dan lain-lainnya. Maka ketika kita ingin membagikan informasi, dicek dulu faktanya, urgensinya seperti apa, penting atau tidak untuk dibagikan, kemudian juga apakah membawa manfaat ketika kita membagi informasi tersebut. Jadi kita memberikan diri kita untuk berpikir dulu sebelum pada akhirnya membagikan informasi yang kita rasa perlu dan penting. Seperti itu Bapak Muhaimin ya. Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Iya, terima kasih. Rekan-rekan di sini barangkali di masa yang lalu pernah juga hilaf ya, membagikan berita-berita hoax karena sudah termakan judulnya begitu, kebawa panas, kebawa emosi begitu. Tetapi setelah mengikuti webinar pada pagi hari ini, diharapkan rekan-rekan semua lebih cakap, lebih bijak lagi untuk tidak buru-buru ketika akan memposting atau men-sharing sesuatu. Baik, rekan-rekan, jika sekiranya ingin bertanya kepada Bapak Muhaimin, maka kami persilakan untuk menuliskan pertanyaan Anda di kolom percakapan dengan format ketik nama, menuliskan narasumber yang dimaksud, menuliskan pertanyaan Anda, mencantumkan nomor telepon yang terhubung dengan imani yang Anda gunakan saat ini. Memberikan juga informasi tambahan imani apa yang Anda gunakan. Kami memiliki 3 pilihan, yaitu Link Aja, OVO, atau GoPay. Pilih salah satunya yang aktif yang masih terus Anda gunakan sampai dengan saat ini. Karena 10 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah berupa voucher imani, dan 4 penanya beruntung diantaranya akan kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Dan kita telah sampai pada waktunya untuk mendengarkan pemaparan materi selanjutnya. Yang kali ini narasumber kita merupakan seorang Certified Life Coach, yaitu Bapak Muhammad Arif Rahmat, SHI. Langsung kita sapa, selamat pagi Bapak Arif. Ya, selamat pagi Mbak Ayu. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, sehat, dan semangat selalu ya. Oke, rekan-rekan,
Tentunya kami melihat di layar monitor ada sedikit terjeda ya, tetapi tidak mengapa. Dan tentunya Bapak Arief sudah siap untuk menyampaikan materi, Pak? Alhamdulillah, siap. Kita belajar bersama ya pagi hari. Baik, siap Pak. Dan rekan-rekan, kembali kita akan mendengarkan pemaparan berikut yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Arief Rahmat, SHI. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Mbak Ayu, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan Bapak Ibu peserta webinar Gerakan Nasional Literasi Digital tahun 2021. Saya menyapa rekan-rekan yang ada di Sumatera Utara ya, tepatnya di Kota Medan. Terima kasih kepada Mbak Ayu Amalia selaku moderator pada pagi hari ini yang memperkenankan saya untuk bisa sharing dan berdiskusi bersama rekan-rekan Bapak Ibu sekalian di pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati Mbak Fitri selaku KOL pada pagi kali ini. Kemudian rekan-rekan narasumber ada Pak Muhaimin SIPMA yang sudah memberikan banyak materi dan insight kepada kita semua. Kemudian ada Bapak Dr. Andus Abdul Ghofur SPD MPD. Kemudian ada Bapak Robert A. Lesbata SPD MSI. Mohon izin saya sharing kepada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian terkait dengan fitur keamanan di berbagai aplikasi digital dan media sosial. Sebelumnya izinkan saya berkenalan kepada Bapak Ibu. Rekan-rekan, nama saya Muhammad Arief. Kebetulan saya domisili di Bogor. Saya adalah owner dari kampungkaleng.com ya. Beberapa kali saya mengikuti lomba kompetisi bisnis, di antaranya saya pernah menjadi finalis Jawar UMKM 2018, pernah juga menjadi finalis Astra Startup Challenge 2019. Di 2020 saya menjadi finalis World Economic Leadership dan di 2021 saya diamanahi menjadi master mentor Sigap UMKM program dari Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Kemudian beberapa kali saya juga ambil sertifikasi, di antaranya sertifikasi mendampingi UMKM, sertifikasi trainer BNSP, dan sertifikasi life coach dari ILC. Kemudian lanjut terkait dengan keamanan di berbagai aplikasi digital dan media sosial, tadi sudah banyak disinggung oleh Pak Muhaimin di sesi pertama tentang bagaimana penggunaan internet yang sudah familiar ya, sudah banyak penggunanya di Indonesia, jadi sudah tidak asing lagi. Dan terkait dengan penggunaan aplikasi digital, sudah banyak banget di Indonesia menggunakan. Ini terbukti dari data dari Hootsuite bahwa pengguna aplikasi digital di Indonesia 96%-nya, hampir ya 96,5% itu digunakan untuk chatting ya, untuk chatting, untuk social network. Sisanya adalah untuk hiburan, nonton-nonton video, dengerin musik, sampai dengan main game. Bahkan di 78%-nya buat belanja online untuk mencari arah, penunjuk arah gitu ya, maps. Kemudian untuk sisanya untuk di perbankan, transaksi perbankan melalui aplikasi digital. Kemudian inilah beberapa aplikasi mobile ya, yang paling banyak di-download di Indonesia. Kita lihat di list pertama ada TikTok, itu luar biasa ya, di 2020 booming sekali sampai masuk ke peringkat yang pertama, aplikasi yang paling banyak di-download. Kemudian ada Facebook, WhatsApp, Instagram, Shopee, bahkan Zoom yang saat ini kita pakai menjadi salah satu dari aplikasi digital yang paling banyak di-download ketika masa pandemi. Padahal sebelumnya kita tidak pernah mengenal aplikasi Zoom ya. Tapi karena terjadi pandemi, kemudian memaksa kita untuk tetap bekerja, tetap bisa bekerja sama, berkomunikasi, walaupun tanpa bertatap muka, akhirnya aplikasi Zoom ini menjadi cukup populer kehadirannya di Indonesia. Selain itu juga ada beberapa aplikasi game ya, yang cukup banyak di-download, karena mungkin orang lebih banyak di rumah, gitu ya. Jadi ya apalagi gitu ya, selain mengisi waktu ya, selain untuk lihat video, kemudian main TikTok, media sosial, dan juga main game gitu ya. Ada Mobile Legends, ada Free Fire, sampai ke Among Us, dan lain-lain. Ini daftar game yang paling banyak juga di-download di 2020. Oke, selanjutnya mungkin di antara Bapak, Ibu, rekan-rekan semua ada yang pernah nih ngalamin satu dari beberapa yang saya tampilkan di
slide. Mungkin pernah juga ada yang dapat SMS undian berhadiah. Mungkin saya yakin pasti di antara teman-teman ada nih. Mungkin bisa seminggu dua kali nih dapat SMS ini ya. Kalau nggak diblokir nomornya itu mungkin masuk terus ya. Kemudian yang kedua ada tawaran pinjaman online. Mungkin juga ada tetangganya, temannya yang pernah mungkin mendengar bahwa akun sosial media dipalsukan atau diambil alih oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan sampai ada yang pernah akun WA-nya diambil alih ya oleh orang sehingga banyak akhirnya menipu teman-temannya, Pak. Karena dikira itu orang yang bersangkutan padahal sudah diambil alih oleh orang lain. Kemudian juga dapat inbox di Facebook atau di WhatsApp atau di Instagram, ada orang yang punya teman, mungkin karena pakai foto profilnya teman, lalu tiba-tiba mau minta tolong isiin pulsa atau mau pinjam uang. Saya kira 1-2 dari rekan-rekan semua pernah mengalami hal ini, dan ini merupakan bukti ya bahwa resiko siber itu sudah ada di sekitar kita, bahwa ancaman keamanan terkait dengan aplikasi digital dan media sosial itu begitu dekat. Sehingga kita harus memahami, ketika kita bersentuhan di dunia digital, ketika kita berselancar di dunia internet, maka kita harus memahami apa saja resiko yang bisa menimpa kita. Walaupun secara resiko siber sebenarnya tidak bisa dihilangkan, Pak Ibu rekan-rekan ya. Makanya ketika kita masuk ke dunia digital, resiko siber akan selalu ada. Ini yang perlu dipahami. Tidak bisa dihilangkan. Tapi minimal, dengan memahami resikonya, itu bisa mengurangi resiko-resiko yang kemungkinan bisa menimpa kita. Apa saja bentuk resikonya? Yang pertama adalah kerugian dalam bentuk keuangan atau materi. Misalnya, akun mBankingnya tiba-tiba nggak bisa diakses atau diambil alih, atau tiba-tiba ada transaksi yang nggak kita lakukan. Pas cek mutasi, ini transaksi apa ya sebenarnya gitu. Saya nggak ngerasa transfer, tapi kok ada transaksinya. Nah, ini kerugian-kerugian keuangan. Atau mungkin juga gangguan operasional. Teman-teman yang jualan online, tiba-tiba akun toko online-nya nggak bisa dibuka. Nah, itu juga permasalahan. Harusnya kita bisa lancar nih jualan online, tiba-tiba kita nggak bisa buka akunnya gitu, sehingga harusnya kita bisa beroperasional itu terganggu. Kemudian selanjutnya adalah bisa masalah hukum, bisa masalah tanggung jawab, bahkan rusaknya reputasi usaha maupun pribadi. Seperti tadi ada orang-orang yang ngaku sebagai kita gitu, pakai foto profil kita lalu tiba-tiba nge-WA ke teman-teman kita bahwa minta tolong isiin pulsa, minta tolong pinjam uang misalnya. Nah, itu kan merusak juga reputasi pribadi. Nah, ini beberapa resiko siber yang bisa kita alami. Nah, maka tugas kita adalah memahami resiko siber yang kemungkinan bisa menimpa kita untuk kemudian kita kurangi resikonya dengan melakukan berbagai cara. Di antaranya adalah kita memproteksi perangkatnya. Karena mau nggak mau, gitu ya. Karena aplikasi digital, akun kita, identitas kita itu ada di handphonenya, ada di tabletnya gitu ya, ada di laptopnya, sehingga mau nggak mau perangkatnya harus diproteksi juga gitu. Karena banyak kejadian di mana foto pribadi, video pribadi seseorang itu bisa tersebar di khalayak umum karena itu tadi perangkat kerasnya pindah ke tangan orang lain. Misalnya handphonenya hilang, smartphone-nya dicuri, atau tiba-tiba rusak kemudian diservis di counter handphone gitu ya, dan secara tidak sengaja datanya terakses oleh orang lain dan itu disebarluaskan secara tidak bertanggung jawab dan itu merugikan kita gitu ya. Maka beberapa caranya diantaranya kita pasang password nih di perangkat handphonenya, di smartphone-nya, di tabletnya supaya tidak mudah orang bisa mengakses perangkat kita. Kalau perlu pakai fingerprint. Kalau mau lebih aman lagi, mungkin pakai autentikasi biometrik wajah supaya cuma kita doang nih yang bisa membuka isi dari gadget kita. Selanjutnya adalah untuk memproteksi perangkat lunaknya, bisa kita pakai beberapa aplikasi, di antaranya Find My Device untuk menemukan lokasi di mana handphone kita terakhir berada, kalau misalnya lupa naruh, hilang, jatuh, dan lain sebagainya.
Kemudian kalau datanya memang penting banget gitu ya, data di dalam laptopnya, data di smartphone-nya, itu bisa kita enkripsi. Jadi merubah data yang bisa dibaca menjadi data yang nggak bisa dibaca oleh sembarang orang. Itu enkripsi namanya. Nah, itu kalau memang penting banget gitu datanya ya. Selanjutnya bisa aktifkan ini juga, File Shredder, ini aplikasi untuk memusnahkan data-data ketika jatuh ke tangan orang lain, perangkatnya ya. Kemudian kalau takut datanya hilang, misalnya laptopnya kebanjiran gitu ya, misalnya, bisa juga kita backup datanya pakai Google Drive, gitu, Dropbox, dan lain sebagainya ya. Karena fitur-fitur untuk menyimpan data secara cloud itu udah cukup banyak, jadi tinggal bisa kita pilih. Kemudian jangan lupa juga pasang antivirus untuk perangkat kerasnya supaya di perangkat lunaknya terhindar dari serangan virus, malware gitu ya, trojan dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya tadi kita banyak bicara tentang proteksi perangkatnya, sekarang gimana caranya kita bisa memproteksi identitas digital kita? Setiap kita punya identitas digital pastinya, terutama teman-teman yang aktif di media sosial ya. Itu pasti punya identitas digital, ada nama gitu ya, di Instagram, di Facebooknya pasti kan ada namanya, ada fotonya, kemudian ada deskripsinya, kita itu bagaimana orangnya, kemudian apa saja yang di post, yang di publish di akun kita, itu menjadi identitas kita. Nah, gimana caranya memproteksi? Diatur privasinya, Bapak Ibu rekan-rekan, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau akun kita akun toko online, ya silahkan saja di setting public. Semua orang bisa melihat, kalau bisa seluruh dunia bisa melihat produk kita, gitu ya. Kalau memang itu akun untuk jualan. Nah, kalau akunnya akun pribadi, ya mungkin kita setting hanya teman-teman kita saja yang mungkin bisa melihat, atau orang-orang yang hanya kita berikan akses untuk bisa melihat profil pribadi kita di private misalnya, gitu ya. Itu untuk memproteksi identitas yang terlihat. Nah, gimana caranya memproteksi identitas yang tidak terlihat? Setiap kita juga punya, seperti password, PIN, 2FA, OTP, gitu ya. Dijaga kerahasiaannya, jangan sampai pindah ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, atau kita berikan ke oknum yang tidak bertanggung jawab, apapun alasannya. Ya. Oke. Selanjutnya adalah batasi aksesnya, jangan sampai kita nggak tahu nih siapa saja yang bisa mengakses akun-akun kita. Jangan sampai kita nggak tahu bahwa akun kita di-share kepada orang lain, kemudian dia ternyata mengakses akun kita dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Misalnya kayak akun toko online, itu kadang-kadang di-share ya oleh karyawan kita untuk ngelolanya. Internet banking di-share ke akun ting kita untuk mengelola keuangannya, atau akun media sosial kita di-share ke hak ketiga untuk ngelola, memanage akun media sosialnya juga kan ada. Itu juga harus diinventarisir. Kalau perlu buat kesepakatan dengan pihak ketiganya supaya tidak memanfaatkan akun-akun kita dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya adalah kita buat kata sandinya. Kata sandi yang kuat namun mudah diingat. Karena sebagai informasi bahwa banyak banget ya orang yang pakai kata sandi itu sama gitu. Di antaranya ada 181.000 password itu bismillah gitu. 76.000 katanya rahasia, dan ada 8.000 manusia yang pakai password itu alhamdulillah ketika mau masuk satu platform. Maka jangan ditambahin lagi karena udah banyak banget nih yang pakai gitu ya. Mungkin kayak password 123456 juga banyak juga yang pakai gitu ya. Gimana caranya? Kata sandinya kita kombinasikan antara huruf, kemudian angka, dan simbol. Nah, ini relatif lebih susah ditembus dibandingkan kata sandi yang biasa. Jangan juga pakai informasi pribadi untuk kata sandi, apalagi informasi tersantum di media sosial kita gitu ya. Jangan pakai tanggal ulang tahun, anniversary, hari jadian gitu ya. Untuk PIN atau kata sandi, gunakan kata sandi yang berbeda untuk setiap akun. Kalau passwordnya terlalu banyak, bingung kita ngelolanya, gunakan password manager kalau memang perlu. Selanjutnya adalah jaga PIN, 2FA, dan OTP kita. Jangan sampai diserahkan ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab apapun alasannya. Apalagi kalau hanya sekedar via WA, via SMS, ngakunya dari minimarket, itu salah isi voucher, kemudian dia minta kode, kirimkan kode yang masuk ke handphone kita, itu jangan sampai dikasih. Karena
apapun instansinya, apapun institusinya, apapun alasannya, tiga hal ini adalah sesuatu identitas yang harus kita keep secara pribadi dan tidak untuk disebarluaskan. Gitu ya. PIN itu bentuknya angka, kemudian 2FA itu adalah lapisan tambahan keamanan setelah biasanya itu terdeteksi. Mohon izin Bapak. Ya. Waktu yang tersisa 5 menit lagi. Terima kasih. Ya. 2FA adalah pesan tambahan keamanan kedua ya, ketika kita biasanya aksesnya via smartphone, kemudian kita akses di device yang lain. Nah, biasanya itu ada notifikasi bahwa ada orang lain yang mencoba mengakses akun kita. Tinggal kita iya atau tidak, apakah itu kita atau orang lain gitu ya. Kemudian OTP itu adalah password yang bentuknya angka yang dikirimkan ke handphone kita yang harus diinput dalam waktu biasanya 30 sampai 50 detik lah ya. Kalau lewat dari itu kita harus minta kode lagi. Nah, ya, selanjutnya jangan lupa cek izin aplikasinya, karena ketika kita install aplikasi, itu pasti aplikasinya minta izin. Entah itu izin kontak, entah izin lokasi, gitu, izin mikrofon, izin telepon, dan lain sebagainya. Jangan lupa dicek lagi handphonenya masing-masing, jangan sampai kita menginstal aplikasi, tapi nggak nge. Tapi kita nggak sadar bahwa aplikasi itu minta akses sesuatu kepada kita. Apalagi akses-akses yang sifatnya pribadi ya. Seperti kontak gitu dan lokasi. Selanjutnya juga selalu perbaharui pertahanan kita dengan cara nge-update ya, nge-update perangkat lunaknya, update aplikasinya. Selanjutnya ini beberapa penipuan yang marak terjadi di dunia internet, penipuan digital. Nah, yang paling umum namanya scam gitu ya. Biasanya lewat telepon, lewat SMS. Nah, ini cirinya, ini memanfaatkan empati dan kelengahan kita. Misalnya tiba-tiba minta tolong isiin pulsa, tiba-tiba ngasih tahu kalau kita dapat hadiah gitu kan, tiba-tiba seneng gitu ya, atau ngabarin kalau saudara kita sakit, kecelakaan dan tiba-tiba harus ditransfer untuk pengobatan, itu kan empati gitu ya, memanfaatkan itu. Nah, ini namanya scam, orangnya namanya scammer. Selanjutnya adalah spam. Spam itu kalau anak-anak sekarang bilangnya nyampah. Sending and posting advertisement in mass. Gitu. Biasanya masuknya ke email ya. Iklan yang sebenarnya tidak kita inginkan muncul tapi masuk ke akun-akun kita. Itu namanya spam. Oke, selanjutnya ada phishing. Phishing itu upaya untuk mencuri informasi pribadi kita. Dengan apa? Dengan menyebarkan link-link palsu. Link-link yang tidak resmi gitu ya. Seperti saya berikan contohnya, yang sebelah kanan ini website yang asli, yang sebelah kiri itu websitenya palsu. Nah, sekarang kita cek lagi nih, apa kita pernah dapat ya di grup WA misalnya, di Facebook lah, bilangnya bantuan bansos, bantuan kuota gitu ya, BPUM dan lain sebagainya. Nah, kalau cek ternyata linknya tidak resmi, dan itu dipastikan itu phishing. Oke, selanjutnya adalah cek kembali apakah link yang diberikan adalah link resmi atau hanya link-link ilegal atau palsu. Oke, selanjutnya ada hacking. Ini upaya bagaimana mengambil alih akun kita. Ya, mungkin yang paling sering itu akun Facebook, akun Instagram, akun WA ya, yang banyak diambil alih orang karena ya memang biasanya tujuannya untuk menipu lagi gitu ya, untuk mengontak teman-teman kita, biasanya minjem uang lah, isiin pulsa dan lain-lain. Oke, selanjutnya ini beberapa tips menggunakan internet secara sehat dan aman. Pertama, pahami aturan tiap aplikasi, batasi informasinya, nggak buru-buru ngeklik gitu ya, link-link phishing dan spam. Kemudian juga cek lagi sumbernya valid atau tidak, batasi foto dan informasi pribadi di internet, dan jangan lupa mengawasi anak-anak kita dalam menggunakan internet. Mungkin cukup sekian sedikit pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Arif Rahmat SHI yang telah menyampaikan materinya dengan tema memahami fitur keamanan aplikasi digital dan media sosial. Di masa sekarang ini, saat teknologi berkembang begitu pesat, kita bisa mengambil begitu banyak manfaat di dalamnya. Tetapi jika kita tidak berhati-hati, juga banyak sekali kejahatan-kejahatan yang berpotensi merugikan diri kita secara pribadi ya.
Seperti tadi Bapak Arief menyampaikan ya, beberapa kejahatan cyber yaitu phishing, yaitu link-link yang tersebar palsu tetapi mirip dengan aslinya. Ketika mendapatkan link seperti ini sebaiknya waspada, jangan asal mengklik saja karena barangkali ini menjadi bahan penipuan. Tentu kemudian hacking, spam, yang paling sering kita temui adalah SMS penuh dengan kepalsuan ya. Kalau SMS penuh kepalsuan nggak apa-apa ya, asal jangan hubungan kalian saja yang penuh dengan kepalsuan. Seperti contohnya SMS mama papa minta pulsa, kemudian juga undian berhadiah. Yang terbaru yang sering sekali adalah pesugihan online dan lain sebagainya, banyak sekali. Maka ketika kita mengalami atau menemukan hal-hal seperti itu, sebaiknya tidak langsung percaya atau tidak buru-buru direspon seperti itu ya. Dan bagaimana agar kita selalu aman dan nyaman ketika menggunakan teknologi digital? Tadi Bapak Arief menyampaikan untuk memproteksi software seperti kemudian juga pasang antivirus. Antivirusnya jangan cuma dipasang saja, tetapi juga diupdate terus secara berkala. Percuma kalau dipasang tapi tidak diupdate, nanti virus-virusnya akan tetap masuk juga ya. Kemudian juga memproteksi identitas digital, password, jangan membagikan informasi pribadi terlalu banyak, dan juga senantiasa menjaga kerahasiaan, baik itu OTP, PIN, password, dan lain sebagainya. Bahkan ketika kita membuat password pun harus hati-hati ya, jangan yang mudah ditebak. Tadi Bapak Arief juga sudah memberikan tipsnya, barangkali bisa yang mudah diingat, tetapi kombinasi angka, huruf, dan lain sebagainya itu tidak mudah ditebak, seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Arief bisa dilaksanakan oleh kita semua, dan kita senantiasa menjaga ranah privacy kita pada media digital, seperti itu ya. Terima kasih Pak Arief sekali lagi. Dan rekan-rekan yang ingin bertanya kepada narasumber, maka kami persilakan untuk menuliskan pertanyaan Anda di kolom percakapan dengan format ketik nama, menuliskan narasumber yang dimaksud, menuliskan pertanyaan Anda, dan juga mencantumkan nomor telepon yang terhubung dengan e-money yang Anda gunakan saat ini. Memberikan juga informasi tambahan e-money apa yang Anda gunakan, kami memiliki 3 pilihan yaitu Link Aja, OVO, atau GoPay. Pilih salah satunya yang aktif, yang masih terus Anda gunakan sampai dengan saat ini. Karena setelah 4 narasumber kita menyampaikan materinya, maka kita akan sampai pada sesi tanya-jawab. Dan rekan-rekan peserta, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi berikut, yang kali ini narasumber kita merupakan dosen pendidikan bahasa Perancis UNIMED atau Universitas Medan, yaitu Bapak Dr. Abdul Ghofur, S.Pd., M.Pd. Langsung kita sapa. Selamat pagi Bapak Abdul Ghofur. Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Ayu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat ini, sehat. Semoga sehat semuanya ya. Amin. Bapak boleh dong sapa-sapa teman-teman di sini pakai bahasa Perancis, mau dengar seperti apa ya Pak? Oke, bonjour tout le monde. Je m'appelle Abdul Ghofur, je suis professeur français à UNIMED. Comment allez-vous aujourd'hui? D'accord, biasa. Luar biasa, apa itu artinya Pak? Ya, saya hanya katakan selamat pagi. Apa artinya selamat Anda pagi semuanya? Seperti itu, nama saya Abdul Ghofur. Banyak. Baik, luar biasa. Itu dia tadi sedikit ya, pakai bahasa Perancis. Siapa tahu gitu kan, nanti kita bisa pergi ke Perancis. Insya Allah, insya Allah. Amin ya. Karena makan paling enak itu Mbak, itu makan teri Medan di bawah Menara Eiffel. Itu. Enak Wah. Sekali itu. Iya. Romantis sekali sepertinya ya Mbak ya. Baik, rekan-rekan peserta, kembali kita akan mendengarkan pemaparan materi berikut yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Ghofur, S.Pd., M.Pd. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sudah nampak ya, apa saya ya? Telah diterima Bapak. Udah? Ya, telah diterima dengan baik. Oke, okay. Terima kasih. Yang pertama saya ingin sapa dulu Pak Muhaimin, Pak Arief, Pak Robert. Selamat pagi, salam sehat semuanya dan para peserta webinar yang paling saya banggakan. Ya, karena saya jadi background pendidikan, jadi saya akan agak banyak mengulas di bidang pendidikan gitu. Nanti biar nggak
numpuk-numpuk semuanya di bidang IT-nya. Baik, orang bilang tak kenal maka tak benci maka tak sakit hati maka tak akan terbirit-birit lari, dan tak terbirit-birit lari maka tak akan cepat mati. Atau sebaliknya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak nikah maka tak bahagia, dan tak bahagia maka tak akan pernah bisa masuk surga. Jadi surga itu hanya tempat orang-orang yang bahagia ketika hidup di dunia. Kenapa? Karena dia mampu mensyukuri nikmat Tuhannya, sehingga dia berbakti, dia beribadah kepada Tuhan. Baik, nama saya Abdul Ghafur, asal dari Lamongan, Jawa Timur. Hobi saya bermain catur, sebuah olahraga yang banyak mengandalkan proses berpikir. Sebentar saja saya tidak berpikir, saya jadi tersingkir. Memang kalau dipikir-pikir, saya ini seorang musafir yang hidupnya mundar-mandir. Akibatnya saya terisolir di wilayah Indonesia bagian pinggir. Lamongan, tanggal 3 Juli 1975 saya terlahir dari kedua orang tua saya yang waktu itu dalam keadaan fakir. Tapi saya punya sebuah cita-cita, ingin jadi seorang pemikir yang mudah-mudahan kelak bisa menjadikan saya seorang pria karir. Baik, keseharian saya sebagai pengajar bahasa Prancis, saya juga sebagai konsultan di bidang pengembangan kurikulum dan pembelajaran, juga sebagai motivator di bidang pendidikan. Para peserta yang sangat saya banggakan, kita saat ini masuk dalam sebuah era yang namanya abad ke-21. UNESCO itu menetapkan 4 paradigma pembelajaran di abad 21. Yang pertama adalah learning to know. Kita harus belajar untuk tahu, untuk berwawasan, untuk berilmu. Agar kita punya pengetahuan, maka kita dituntut untuk memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Curiosity dalam bahasa Inggrisnya. Ilmu pengetahuan itu tercipta karena adanya rasa ingin tahu dari para filsuf, dari para peneliti. Apa sih itu? Kapan dan di mana terjadinya? Mengapa terjadi? Dan bagaimana itu bisa terjadi? Pertanyaan-pertanyaan itu terus melingkupi pikiran para filsuf dan para peneliti, sehingga dia meneliti banyak hal yang bisa menghasilkan pengetahuan baru. Termasuk diantaranya adalah teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini sedang kita bahas dan sedang kita gunakan. Yang kedua adalah learning to do. Belajar untuk terampil. Terampil menggunakan berbagai alat. Terampil memperagakan berbagai teori. Terampil memainkan berbagai mesin dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya learning to be. Belajar untuk menjadi pribadi yang baik. Belajar untuk menjadi manusia yang berkarakter baik. Dan yang terakhir adalah learning to live together. Belajar untuk hidup bersama dalam komunitas internasional, bersama orang-orang yang berbeda budaya, berbeda etnis, berbeda agama, berbeda status sosial, dan perbedaan apapun, kita harus mampu hidup bersama mereka dalam suasana yang lebih harmonis, sehingga tumbuh situasi yang enak di tengah masyarakat kita. Nah, terkait dengan hal tadi, banyak ahli yang telah membuat kerangka kerja abad 21, tapi kalau kita lihat dari penelitiannya Hanover Research, itu paling tidak ada 27 jenis kecakapan abad 21 yang harus dikuasai oleh manusia abad 21. Kita sekarang ini manusia abad 21. Tapi paling tidak, setidaknya ada 5 kemampuan utama yang harus kita kuasai di dunia abad 21 ini. Yang pertama adalah kemampuan berpikir kritis. Tadi narasumber sebelumnya sudah banyak mengatakan tentang bahwa kita itu harus tidak boleh menerima informasi itu langsung diterima,
lalu dengan begitu cepatnya informasi itu kita share ke orang lain, kita harus mengkritisi apakah informasi itu benar atau tidak benar. Itu penting untuk kita lakukan. Jadi manusia abad 21 itu harus mampu untuk berpikir kritis. Yang kedua adalah kreativitas. Ketika kita bicara kreativitas, yang terlintas dalam pikiran kita adalah berpikir dan bertindak out of the box. Out of the box itu di luar yang umum dilaksanakan oleh orang lain. Munculnya Gojek, munculnya berbagai aplikasi-aplikasi baru, itu adalah karena proses berpikir out of the box. Orang tidak mengikuti apa yang ada saja. Mungkin bagi anak muda misalnya, contoh sederhana, kalau ingin mendapatkan seorang gadis biasanya kan paling merayu, gitu kan? Ya chatting-chatting gitu kan, ngajak makan, dekatin orang tuanya, itu hal yang biasa saja itu. Itu belum sampai pada berpikir out of the box gitu. Coba misalnya, kalau saya ingin mendekati Mbak Ayu Amelia ini, saya bisa kirim surat ke Amerika. Apa hubungannya? Ingin mendekati Mbak Ayu Amelia, saya tidak ngomong sama dia, tapi saya kirim surat ke Amerika. Saya akan kirim surat ke Amerika ke sebuah lembaga apa pemberi bantuan buku-buku di Amerika atas nama Mbak Ayu Amelia. Itu kan, nanti Mbak Ayu pasti kaget. Oh, dapat dari mana itu? Gitu loh. Oh, tiba-tiba dapat buku dari Amerika. Dulu waktu saya SMA begitu loh. Kayaknya di sini banyak anak-anak SMA. Saya dulu waktu SMA ketika ada gadis kota yang cantik itu saya enggak dekatin dia. Orang-orang pada rame-rame mendekati itu ya. Enggak, saya kirim surat ke Amerika. Lalu dia kaget kok tiba-tiba dapat buku satu kardus besar. Ya, dia bertanya-tanya ke kawan-kawannya. Saya tertuduh terakhir ini. Karena di sana hanya saya satu-satunya siswa yang suka korespondensi dengan lembaga-lembaga di luar negeri yang sering dapat buku dari luar negeri. Akhirnya dia datangi saya, lalu saya bilang, oh ini buku untuk perpustakaan, mohon maaf saya pakai nama Anda, karena saya sudah terlalu sering. Kalau Anda butuh, boleh ambil sebagian, tapi tolong yang lain masukkan di perpustakaan ya. Akhirnya deket. Gitu. Ini adalah strategi yang kreatif, out of the box. Jangan yang biasa-biasa saja. Lakukan sesuatu itu yang luar biasa, sehingga orang lain tergila-gila. Karena hanya orang yang gila dalam tanda petik yang bisa membuat orang lain tergila-gila. Orang biasa-biasa itu ya biasa saja. Kalau pekerja yang biasa itu biasanya masuk jam 8 pulang sore, pekerja yang gila itu datang jam 7 pulang entah jam berapa. Oke, berikutnya adalah kemampuan berkomunikasi. Jadi di dalam dunia abad 21 ini kemampuan berkomunikasi menjadi salah satu hal yang sangat penting. Apa yang penting di sana? Bukan hanya supaya komunikasi itu sampai kepada orang lain, bagaimana komunikasi itu sampai kepada orang lain dan membahagiakan orang lain. Itu penting. Bagaimana komunikasi itu tidak menyakitin hati orang lain. Itu sangat penting. Bukan cuma kemampuan berbahasa sehingga bisa berkomunikasi, tapi isi komunikasi kita itu tepat sasaran, bisa menggugah orang lain untuk bertindak akibat apa yang kita katakan. Tidak banyak orang yang bisa seperti itu. Ngomong banyak hal di media, tapi omongannya tidak punya efek sama sekali terhadap orang lain. Nah, kita dituntut untuk mampu berkomunikasi di mana komunikasi itu mampu menggugah orang lain untuk bertindak menuju hal yang lebih baik. Berikutnya adalah kemampuan berkolaborasi. Ini penting bahwa saat ini dunia kompetisi itu sudah harus mulai ditinggalkan. Kita harus menjadikan semua orang itu menjadi kolaborator, tidak lagi menjadi kompetitor. Kompetitor terbesar kita adalah kemalasan kita, bukan orang lain. Jadi jangan pernah menganggap orang lain sebagai kompetitor kalau kita ingin maju. Tapi kompetitor kita adalah kemalasan diri kita yang tidak mau berbuat lebih baik sehingga selamanya kita menjadi orang yang tertinggal. Itu harus kita jauhi. Yang terakhir adalah literasi digital atau computational literacy. Nah, ini kita masuk pada
inti pembahasan kita adalah kita harus melek digital. Ternyata tidak cukup ketika kita melek digital. Yang lebih dibutuhkan adalah kita itu berbudaya dalam kegiatan digital. Tidak cukup kalau kita hanya bisa mengoperasikan gini, tahu gunanya ini, tapi tidak berbudaya, wah itu bahaya. Karena itu budaya digital menjadi sangat penting setelah kita memiliki literasi digital. Saya lanjutkan. Tadi sudah banyak narasumber sebelumnya memberikan ya materi yang sejenis dengan tulisan saya yang ini. Ini hanya menambahkan saja. Supaya kita itu selamat bermedsos, gerak kerja nalar kita harus jauh lebih cepat dari gerak kerja jari kita. Ingat ya, gerak kerja nalar kita harus jauh lebih cepat dari gerak jari kita atau dari gerak bibir kita. Banyak orang yang gerak bibirnya, gerak jarinya lebih cepat dari gerak nalarnya. Sehingga ketika dia mendapatkan informasi tertentu yang kebenarannya belum diverifikasi, dia sudah ngomong duluan, sudah ngomel-ngomel duluan, sudah marah-marah duluan. Dia sudah berkomentar duluan dengan jarinya sebelum nalarnya berpikir jauh lebih panjang. Hal ini sangat berbahaya. Kita harus melatih diri kita supaya segala sesuatunya itu dipikirkan terlebih dahulu. Pikiran kita harus bergerak jauh lebih cepat dari gerakan jari kita. Kemudian yang kedua, pikirkan dampak terburuk dari setiap unggahan yang kita suguhkan. Ingat ya, kita harus berpikir apa sih dampak yang akan kita dapatkan dari unggahan-unggahan yang kita berikan. Apakah akan melukai orang? Apakah unggahan itu akan bisa memprovokasi orang untuk bertindak kejahatan dan lain sebagainya. Karena itu dipikirkan lagi. Yang ketiga, posting yang penting bukan yang penting posting. Ingat, banyak orang yang penting posting deh. Banyak-banyak posting. Saya termasuk orang yang hobi posting. Saya hobi posting. Tapi saya seleksi betul apa yang akan saya posting. Apa sih manfaat dari segala hal yang saya posting. Jadi, posting yang penting bukan yang penting posting. Yang berikutnya, sadarilah bahwa medsos itu tempat memberi manfaat, bukan tempat untuk berbuat maksiat. Ingat ya, jadi jangan kita gunakan medsos kita itu menjadi wahana untuk berkelahi, menjadi wahana untuk hal-hal yang tidak baik. Kita gunakan medsos itu untuk hal-hal yang baik-baik saja. Berikutnya, sampaikan kebenaran untuk menegakkan kebenaran. Para peserta sekalian, di era digital ini ada yang namanya perang opini, perang gagasan. Jadi tidak semua yang baik-baik itu diunggah di media sosial. Ada kadang-kadang sekelompok orang itu yang dengan sengaja menyebarkan hal-hal yang tidak benar, tetapi dibungkus dengan bahasa, dengan konstruksi bahasa yang sangat bagus, sehingga seolah-olah itu tampak benar. Bagi orang-orang awam, mereka akan dengan mudah mengatakan bahwa itu adalah sebuah kebenaran, padahal itu adalah sebuah hal yang salah. Hanya saja, karena konstruksi bahasanya itu disusun dengan sangat baik, seolah-olah hal yang salah itu menjadi sebuah kebenaran. Nah, tugas kita sebagai akademisi, sebagai kaum muda, sebagai orang yang terdidik itu adalah memberikan counter, memberikan penjelasan terhadap informasi-informasi yang tidak benar itu. Sehingga kita kembalikan benang yang kusut tadi, kita luruskan lagi. Sehingga masyarakat kita itu bisa menyadari, oh ternyata apa yang disampaikan oleh penyebar berita sebelumnya itu tidak benar. Yang benar ini. Jadi jangan pernah berpikir bahwa, ah nggak usahlah saya ikut-ikut di medsos. Tidak. Di medsos ini kita gunakan untuk dakwah.
medsos ini kita gunakan untuk memberikan kebenaran-kebenaran kepada masyarakat, sehingga tidak informasi yang salah saja yang masuk kepada masyarakat. Tugas kita ya, untuk menjelaskan izin. Itu. Mohon izin Bapak, waktu yang tersisa 5 menit lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Para peserta yang berbahagia, media sosial, teknologi itu ibarat pisau. Tergantung siapa yang menggunakan pisau itu. Kalau pisau itu digunakan untuk oleh orang baik, maka akan menghasilkan masakan yang sangat nikmat. Tetapi kalau pisau itu digunakan oleh orang jahat, dia akan bisa membunuh manusia. Sama seperti yang saya katakan tadi, kalau orang jahat semua berkumpul, berkolaborasi, menyampaikan berita-berita yang salah, lalu masyarakat terpengaruh oleh berita itu, maka kehancuran yang akan diterima. Nah, ini hanya ada contoh-contoh kecil. Bagaimana sih contoh kreativitas untuk menuju surga? Peluklah ayah dan ibumu sebelum Tuhan memeluk mereka dalam kehangatan tangannya. Bahagiakan mereka sebelum Tuhan menghapus kesempatan Anda berbahagia bersama mereka. Bagi yang masih punya orang tua, jangan lupa kasihi mereka, sayangi mereka, karena tidak ada gunanya kita itu sukses kalau orang tua kita tidak pernah bisa menikmati kesuksesan yang kita dapatkan itu. Berikutnya, jika saat mati kita tak mampu ke kuburan sendiri, jangan coba lupakan teman dan tetangga. Banyak orang yang karena kekayaannya, karena jabatannya, dia bisa menjadi orang yang angkuh, orang yang sombong. Padahal ketika dia meninggal dunia, orang-orang di sekitarnya yang akan mengantarkan dia. Dia memilih kawan-kawan sesama orang hebat. Padahal percayalah, ketika dia meninggal, tidak akan ada satupun pejabat yang mau menggali liang kuburnya. Enggak akan ada itu. Yang menggali liang kubur kita itu adalah tetangga kita yang paling miskin di kampung biasanya. Bukan tetangga kita yang paling kaya atau para pejabat tinggi di kampung kita. Orang-orang miskin itu yang harus kita sayangi. Berikutnya, ini contoh kreativitas menuju neraka. Nah, punya tetangga kok lunte semua. Ah, ini jangan ini. Ini hate speech. Hate speech. Enggak boleh ini. Jangan suka seperti ini. Dilarang keras ini. Pemerintah Pemprov Sumatera Utara mendapatkan sumbangan 11 triliun dari seorang pengusaha Amerika. Ini hoax. Enggak ada ini hoax ini. Yang terakhir ya. Yang terakhir. Saya ambil satu saja. Beda antara guru dengan Google dan YouTube adalah pada kemampuannya dalam mengajarkan dan meneladankan rasa atau karakter kepada siswanya. Jika ada guru yang tidak mampu meneladankan rasa pada siswanya, ia tak lebih berharga dari smartphone yang harganya paling murah sekalipun. Jadi sekarang di era digital ini, peran guru itu sudah digantikan oleh teknologi dalam dua bidang. Apa itu? Mengajarkan pengetahuan dan keterampilan. Tinggal mengajarkan rasa yang belum bisa digantikan. Karena itu kalau ada guru yang sukanya marah-marah, pelitnya amit-amit, gitu kan, judesnya luar biasa, itu tidak lebih berharga dari harga smartphone yang paling murah. Kenapa? Karena kemampuan dia tidak akan bisa mengalahkan Google dan YouTube. Seorang profesor yang hebat itu tidak akan pernah bisa mengalahkan Google. Kenapa? Profesor hanya ahli di satu bidang. Google dan YouTube itu semua bidang dia tahu. Karena itu kalau kita menjadi guru, jadilah guru yang penuh dengan karakter. Karena karakter itulah yang tidak bisa digantikan oleh YouTube dan Google. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Dr. Abdul Ghofur, S.Pd., M.Pd. yang telah menyampaikan materi dengan tema budaya digital mengunggah yang mengunggah ya. Ternyata narasumber kita Bapak Abdul Ghofur ini tidak hanya jago bahasa Prancis, tetapi juga puitis dan romantis begitu ya, Pak ya. Jadi sudah membagikan pengalaman terkait kreativitasnya di kehidupan yang nyata begitu ya. Yang seperti tadi diceritakan, kita tidak tahu kelanjutannya bagaimana. Barangkali rekan-rekan yang penasaran nanti bisa ditanya langsung dengan Bapak Abdul Ghofur ya.
terkait surat korespondensi ke Amerika dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin menyampaikan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Abdul Ghofur, yang mana di abad ke-21 ini ada beberapa skill yang diharapkan ada pada generasi kita saat ini, yaitu kita mampu berpikir kritis ya. Contohnya adalah dalam ranah media digital, media sosial dan lain sebagainya, ketika kita menerima informasi maka pemikiran kita harus lebih lama dibandingkan gerak jari-jemari kita ya, artinya tidak asal posting memposting saja, tetapi dipikirkan dulu baik atau tidaknya untuk dibagikan kepada orang banyak. Selanjutnya kita mampu mengolah kreativitas kita, bahwa banyak sekali peluang-peluang bisnis yang terjadi saat ini merupakan hasil pemikiran dari orang-orang yang memiliki pemikiran out of the box gitu ya. Pemikirannya ini menjadi problem solving atas permasalahan yang ada. Contohnya Gojek dan lain sebagainya, adalah ketika kita menemui macet dan lain sebagainya, hadirlah Gojek begitu ya. Dengan cepat jari-jemari kita dapat mendapatkan alat transportasi yang mudah, aman, nyaman, dan relatif lebih murah. Selanjutnya juga kita diharapkan memiliki komunikasi yang baik yang dapat mengunggah pemikiran orang lain sehingga menjadi lebih baik lagi. Dan juga kita mampu menjalin kolaborasi, tentunya memiliki kecakapan literasi digital ya, tidak hanya cakap dan bijak tetapi juga berbudaya seperti itu. Dan prinsip-prinsip dasar dari penggunaan media sosial adalah posting yang penting, jangan yang penting posting, kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Dr. Abdul Ghofur, luar biasa sekali pemaparan materinya. 20 menit tidak terasa ya, tetapi memang waktunya sangat terbatas pada siang hari ini. Dan rekan-rekan yang ingin bertanya, maka kami persilakan untuk bertanya langsung kepada narasumber dengan cara menuliskan nama Anda, menuliskan nama narasumber yang dimaksud, kemudian juga menuliskan pertanyaan, mencantumkan nomor telepon yang terhubung dengan imani yang Anda gunakan saat ini. Mencantumkan juga, memberikan informasi juga imani apa yang Anda gunakan. Kami memiliki 3 pilihan, yaitu Link Aja, GoPay, GoPay, dan OVO. Pilih salah satunya yang aktif yang masih terus Anda gunakan sampai dengan saat ini. Karena 10 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah berupa voucher imani, dan 4 penanya beruntung diantaranya akan kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Dan kita akan berlanjut kepada narasumber yang selanjutnya. Yang kali ini narasumber kita merupakan Ketua MKKS Sumatera Utara, yaitu Bapak Robert A. Lesbata, S.Pd., M.Si. Luar biasa. Siang hari ini semuanya cogan-cogan semua ya. Tidak ada wanita cantik, tetapi cowok ganteng semua. Jadi langsung saja kita sapa. Selamat siang, Bapak Robert. Selamat siang, Ibu. Apa kabar, Bapak? Sehat. Sehat ya? Semua sehat. Suara saya terdengar, Bu? Terdengar dengan baik, Bapak. Dan tentunya Bapak sudah siap untuk menyampaikan materi. Baik, saya coba share screen. Baik, silakan Pak. Dan rekan-rekan, kembali kita akan mendengarkan pemaparan materi berikut yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Robert A. Lesbata, S.Pd., M.Si. Silakan Pak. Sudah kelihatan, Bu? Masih proses, Bapak. Baik. Belum terbuka, Bapak? Belum terlihat? Ya, bagaimana Bapak? Apa bisa dilanjutkan sambil proses atau barangkali ingin dibantu oleh rekan panitia? Apakah bisa membantu? Bu Wilma bisa
share screen saya, Bu. Share. Oke. Okay. Iya, diterima dengan baik, Bapak. Oke, terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih. Selamat selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua, para peserta webinar yang berbahagia. Saya sapa dulu pagi ini para narasumber kita. Ada Pak Muhaimin IPMA, ada Bapak Muhammad Arif Rahmat SHI, ada Bapak Dr. Abdul Ghafur, SPD, MPD, dan host kita yang cantik, Ibu Ayu Amalia, para peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang sangat-sangat bermanfaat bagi hidup kita dalam era digital sekarang ini, di mana walaupun negara kita sekarang sedang dilanda oleh pandemi, tapi ini membuat satu inspirasi bagi kita untuk bagaimana mengelola hidup kita untuk dapat belajar walaupun melalui virtual. Nah, para peserta yang berbahagia, sebelum kita lanjut, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Robert Alexander Insbata. Lahir di Ambon, jadi saya aslinya orang Ambon, tapi kebetulan nasibnya harus bertugas di Sumatera Utara, maka saya bertugas di Sumatera Utara sebagai pegawai negeri. Sehari-harinya adalah guru dan diberi kepercayaan sebagai kepala sekolah. Dan saya ralat juga, saya belum menjadi ketua MKKS Sumatera Utara, masih ketua MKKS SMK Kota Medan. MKKS itu musyawarah kerja kepala sekolah. Baik, itu perkenalan dari saya. Saya kebagian membawa materi tentang menjadi pribadi yang inspiratif di dunia digital. Para peserta webinar yang berbahagia, inspirasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah ilham. Ilham atau terilhami berarti seorang mendapatkan sesuatu yang layak disebut sebagai inspirasi. Pribadi yang inspiratif adalah pribadi yang dapat memberikan dorongan kepada seseorang untuk mampu merangsang pikirannya agar dapat melakukan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal yang positif dan kreatif. Biasanya, kalau orang yang mampu memberi dorongan, itu pada diri orang tersebut harus benar-benar terpancar aura atau sikap yang mampu mempengaruhi orang lain, sehingga orang itu dapat menjadi inspirasi bagi orang lain. Tadi sudah diberikan contoh oleh para narasumber yang lain, misalnya Menteri Pendidikan kita. Beliau benar-benar menjadi seorang yang inspiratif. Beliau benar-benar mampu melihat peluang setelah memperhatikan masalah yang ada pada
masyarakat, terutama dalam bidang transportasi, tadi sudah dikatakan aplikasi Gojek dan sebagainya. Ini inspirasi yang muncul. Jadi inspirasi itu bisa muncul kapan saja, baik saat kita mengalami suatu masalah ataupun melihat sesuatu, sehingga timbul ide-ide untuk bisa menciptakan sesuatu. Nah, itu dapat disebut dengan inspirasi. Nah, inspiratif atau objek itu merupakan suatu obsesi yang penuh vision. Inspirasi adalah kualitas hidup. Nah, tadi dikatakan ide-ide kreatif yang muncul tiba-tiba atau dengan sendirinya itu disebut inspirasi. Dengan kata lain, inspirasi adalah satu proses untuk mendapatkan atau memunculkan ide kreatif pada seseorang yang dipicu oleh sesuatu. Kalau kita ingat dulu seseorang yang namanya Steve Jobs, itu adalah seorang yang mampu memberikan inspirasi bagi banyak orang. Nah, sepekan setelah beliau meninggal, banyak orang masih meletakkan foto di mana-mana. Banyak orang membuat profile picture mereka seperti Facebook, Twitter maupun gadget. Zaman itu masih ada BlackBerry. Nah, kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka berpikir Steve Jobs ini merupakan suatu inspirasi bagi mereka. Nah, di Indonesia banyak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memberi inspirasi bagi orang lain. Contohnya para artis. Kalau para peserta webinar ini ingat seorang artis yang di zamannya sangat fenomenal seperti Nike Ardila, yang sampai sekarang pas di hari ulang tahunnya atau tanggal kematiannya masih banyak orang datang membawa bunga, menyalakan lilin dan sebagainya untuk memperingati. Kenapa demikian? Karena dipandang bahwa Nike ini dapat memberi inspirasi bagai kepada generasi muda. Nah, kita terinspirasi tidak hanya dengan karya, tapi juga pidato, prinsip, dan sebagainya. Kita ingat orang yang sangat memberi inspirasi, salah satunya presiden pertama kita, Pak Soekarno, begitu berpidato saat itu untuk merebut kembali Irian Barat. Saat pidatonya, beliau mampu menggerakkan rakyat Indonesia sehingga semua mau berpartisipasi untuk mendukung, bahkan menjadi tentara untuk bersama-sama merebut Irian Barat kembali ke pangkuan Indonesia. Ini disebut inspirasi. Nah, para peserta yang berbahagia, saat inspirasi itu datang, kita merasakan seperti ada energi yang masuk ke tubuh kita untuk mencipta.
sehingga timbul suatu kreasi-kreasi baru. Di era pandemi ini, saat ekonomi terpuruk dan sebagainya, justru orang berinisiatif untuk menciptakan sesuatu yang mampu mengangkat hidup mereka dari keterpurukan. Zaman sekarang, kita bisa duduk di rumah, memesan makanan, makanan datang. Pesan transportasi, transportasi datang. Bahkan kalau kita punya usaha dari kamar kita pun kita mampu menjual usaha kita, menjual produk kita. Nah, semuanya karena kreativitas orang untuk menciptakan sarana agar mampu mendukung usaha-usaha mereka. Kita ingat juga seorang yang mampu menginspirasi banyak orang, yaitu Martin Luther King, yang berhasil mempengaruhi kaum kulit hitam maupun kulit putih mengenai persamaan hak, mempunyai obsesi yang tidak lepas dari dirinya. Nah, obsesi ini sudah melalui penolakan orang, keraguan orang, bahkan tidak jarang menyebabkan individu yang mempunyai ide-ide itu dipenjara. Buah pikiran yang dibawa kemana-mana dan mengalami cobaan kiri kanan dengan sendirinya menjadi kuat, keras, besar, greget, bahkan mulia karena mewarnai seluruh kehidupan pribadi dan pembicaraan-pembicaraan serta sharing kita dalam pergaulan. Orang mampu menginspirasi orang lain juga memberikan gambaran mengenai masa depan yang lebih baik, positif, dan cerah. Ada juga seseorang pembawa acara, Oprah Winfrey, selalu obsesif mengenai pengembangan kepercayaan diri setiap individu. Walaupun individu yang mengalami trauma sebesar atau seberat apapun, orang yang inspiratif mampu mengajaknya untuk menyadari kenyataan, membuka mata lebar-lebar sekaligus memberi alasan yang bisa diterima agar tetap optimis. Nah, itu sebabnya kita tidak mungkin berhasil menginspirasi orang lain bila apa yang kita katakan tidak tercermin dalam kehidupan pribadi kita. Seorang ahli mengatakan seperti ini, if you really want to inspire others to do something, then this something should be a big part of your life. Jika Anda benar-benar ingin menginspirasi orang lain untuk melakukan sesuatu, maka sesuatu itu harus menjadi bagian besar dari hidup Anda. Selanjutnya, pentingkah inspirasi itu? Siapapun bisa menjadi apapun. Inspirasi itu dikatakan muncul di mana saja, kapan saja, secara tiba-tiba. Tetapi kemunculan inspirasi juga dapat dirangsang oleh sesuatu meski tidak pasti kapan munculnya. Jadi bisa saja inspirasi itu muncul karena ya kita mengalami masalah, bisa saja dalam kegembiraan, bisa saja kita lihat situasi ekonomi, kita bisa lihat status sosial, kemasyarakatan, dan sebagainya. Akhirnya timbul ide-ide dalam pikiran kita untuk mencipta.
apa yang kita ciptakan, ya sesuatu yang bisa mengatasi masalah yang terjadi. Ya, seperti tadi transportasi ada Gojek dan sudah timbul banyak. Mohon izin Bapak, waktu yang tersisa 5 menit lagi. Terima kasih. Terima kasih. Nah, bagaimana cara menjadi pribadi yang inspiratif? Apakah seorang tokoh atau idola menginspirasi banyak orang? Nah, bagaimana kita menjadi suatu pribadi yang inspiratif? Ya, kita harus menunjukkan bahwa kita mampu melakukan sesuatu sehingga kita menjadi inspirasi bagi orang lain. Memang hidup itu sebagai pilihan, tidak hidup maka tidak punya kesempatan. Berhasil itu karena berkarya, dan berkarya bukan karena sedang berkompetisi atau melakukan persaingan. Jadi jangan sampai kita berkarya karena ada kompetisi, ada persaingan dengan orang lain. Nah, walaupun ada persaingan dengan orang lain, tapi harusnya persaingan itu dalam segi positif. Jangan negatif, kita tidak mau kalah. Kita tidak punya kemampuan, tapi karena kita mau bersaing, kita lakukan untuk menyaingi orang lain. Ujungnya kita mengalami kegagalan. Selalu melakukan perubahan, bukan mencari-cari alasan. Nah, sebagai untuk mendapat inspirasi atau agar kita mampu eksis, maka selalu antusias, ya. Kita menunjukkan bahwa antusias kita untuk mengerjakan sesuatu hingga berhasil, mahir dalam mengerjakannya, selalu fokus dalam pengembangan kepribadian kita sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita kejar itu bisa tercapai. Peduli pada orang lain, peduli pada apa yang kita kerjakan, kemudian mampu memberikan contoh, berusaha menjadi teladan agar benar-benar orang percaya dan kita menjadi inspirasi bagi orang lain. Mengucapkan ketika ada orang lain masih berpikir, ya kita sudah mengerjakan, kita sudah mengucapkan. Kalau slogan Rumah Makan Padang itu, kita orang lain masih berpikir kita sudah mengerjakannya. Membantu orang untuk menjadi lebih baik, tidak menghakimi masa lalu seseorang, beranggapan adalah lebih baik, membimbing mereka, memperbaiki masa depan mereka dalam hidupnya, berpendapat bahwa manusia akan mendapat yang diamalkan ketika manusia memberikan sesuatu yang positif pada kehidupan seseorang. Maka sesungguhnya ia telah membuat sebuah akibat yang baik pada dirinya. Kalau kita berbuat baik kepada orang, pasti kita mendapat amal yang baik. Fokus pada hal yang positif, mensyukuri apa yang ada pada diri sekarang, sehingga setiap hari selalu siap untuk sebuah perjalanan baru. Apa saja yang terjadi sesungguhnya tergantung pada persepsi. Apapun yang terjadi akan terjadi dengan berakhir semestinya. Dan entah berhasil atau akan mendapat pelajaran, tetap positif. Ada motivasi, ada suara hati, ada setia, ada menjadi diri sendiri. Ini merupakan kelengkapan hidup kita untuk menjadi motivator atau seseorang yang inspiratif. Mengajak orang lain untuk melakukan suatu hal yang baik yang mereka miliki, menjadikan orang lain merasa terbaik, menjadi diri mereka, membagikan pelajaran dari kesuksesan dan segalanya kepada orang lain, itu juga merupakan inspirasi bagi janji, memelihara janji, mengatakan yang benar,
Jika mengatakan akan melakukan sesuatu, maka lakukan. Jangan janji-janji bohong. Jika mengatakan akan datang, datang. Jika merasa sesuatu yang menyatakan dan sebaliknya, nyatakan. Sehingga orang lain tidak bertanya-tanya. Kuncinya selalu tenang, selalu berpikir positif dalam keadaan apapun. Karena kalau kita tenang, maka semua masalah akan mampu kita hadapi. Setia, jujur, berbakti pada orang-orang yang mempunyai arti dalam hidupnya. Kepada orang tua, kepada guru, kepada pemimpin, dan sebagainya. Itu sangat penting untuk membina hidup ke depan demi masa depan yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang. Demikian, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Robert Ales Bata SPD MSI yang telah menyampaikan materi dengan tema menjadi pribadi inspiratif di dunia digital. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Robert bahwa inspirasi adalah kualitas hidup yang bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Dan bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang inspiratif adalah memandang hidup sebagai pilihan, ya, bahwa kesuksesan itu ada campur tangan upaya kita di dalamnya, ya, tidak semerta-merta memasrahkan begitu saja, tetapi ketika kita memilih keberhasilan untuk kita senantiasa dapat memotivasi diri kita sendiri untuk lebih bersemangat, untuk lebih tekun dan giat dalam menggapai cita-cita. Sementara di media sosial, dalam rangka menginspirasi orang lain adalah dengan cara barangkali kita punya passion yang bisa terus diangkat di ranah media sosial yang bisa saja menginspirasi orang lain ketika saat ini mencari jati dirinya, kelak mau jadi seperti apa ketika melihat postingan Anda, menjadi terinspirasi. Ingin seperti Anda, mungkin seperti itu, atau semangatnya bisa ditiru, ya. Luar biasa, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Robert Ales Bata SPD MSI yang telah menyampaikan materinya. Dan rekan-rekan yang ingin bertanya kepada narasumber, maka kami persilakan untuk bertanya di kolom percakapan dengan format pertanyaannya. Ketik nama, kemudian menuliskan narasumber yang dimaksud, menuliskan pertanyaan Anda, dan mencantumkan nomor telepon yang terhubung dengan imani yang Anda gunakan saat ini. Memberikan juga informasi tambahan imani apa yang Anda gunakan. Kami memiliki 3 pilihan, yaitu Link Aja, OVO, atau GoPay. Pilih salah satunya yang aktif yang masih terus Anda gunakan sampai dengan saat ini. Karena 10 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah berupa voucher imani, dan 4 penanya beruntung diantaranya akan kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Tentunya rekan-rekan, kita telah mendengarkan pemaparan dari 4 narasumber yang luar biasa, maka kita telah sampai pada sesi tanya-jawab. Kiranya rekan-rekan yang akan saya berikan kesempatan untuk bersiap diri ketika nanti saya sapa, mohon merespon dan mengaktifkan kamera serta mikrofonnya. Jika memang merasa sudah bertanya, pertanyaannya di-capture, dicatat, atau lain sebagainya yang sekiranya akan memudahkan dan menyingkat waktu ketika Anda diberikan kesempatan. Langsung kita akan terhubung bersama Inaya Nurwahida. Selamat siang, Kak Inaya. Baik, Kak Inaya, mohon mengaktifkan mikrofonnya. Siang, Kak. Baik, Kak Inaya, silakan untuk bertanya langsung kepada Bapak Muhaimin. Sebentar ya, Kak. Baik, pasti cari pertanyaan dulu ya. Baik, bagaimana? Apakah pertanyaannya sudah ditemukan, Kak Inaya? Oke, sudah, Kak. Silakan, Kak. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya Inaya Nurwahida dari SMK Negeri 10 Medan. Pertanyaan saya, kan seperti yang ada pada materi Bapak tadi, bahwasannya di zaman sekarang digital skill sudah melekat dan berfungsi sebagai sarana filterisasi dalam menggunakan media sosial. Namun bagaimana tanggapan Bapak mengenai digital skill saat ini yang disalahgunakan oleh beberapa pihak. Contohnya seperti public figure, Pak, yang menyebarkan suatu konten yang kurang bermanfaat. Namun dari konten yang kurang bermanfaat itu, dia menjadi
Namun dari konten yang kurang bermanfaat itu menjadi suatu ajang viral, Pak. Dan di mana suatu ajang viral itu menjadi informasi, menjadi topik pembicaraan informasi yang ada di sekitar masyarakat, Pak. Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih, Kak Inaya. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Ada beberapa hal, memang ada beberapa konten viral itu, ada beberapa memang yang kontroversial, atau kemudian bagaimana mereka kadang yang sifatnya sangat menyentuh emosional dan yang selalu diperbincangkan. Nah, kita sebenarnya ada beberapa hal kita harus elegan sebagai pengguna media sosial untuk menggunakan media sosial sebagai bisa tadi kan ajang silaturahmi dengan satu handphone tadi, bisa dengan untuk sosialisasi, cari informasi, dan lain-lain. Nah, ini berkaitan tentang beberapa orang yang mungkin akhir-akhir ini juga sering melihat ada beberapa orang bikin konten yang menghina agama tertentu, kemudian dia viral dan kemana-mana. Kemudian kan ada yang berujung itu sangat merugikan SARA dan sangat mengganggu kebinekaan tunggal ika. Nah, bagaimana kita konten-konten itu usahain bagaimana kita yang inspiratif dan kemudian bermanfaat, dan konten itu harus dalam artian kita pakai etika santun tadi banyak disebutkan, sharing, saring sebelum sharing. Kalau ada juga think before posting. Nah, kita juga harus apakah melihat think itu, apakah kita harus benar yang diposting kita, apakah kemudian ini bermanfaat, apakah ini tidak menyinggung orang, apakah ini kita akan santun. Nah, hal-hal yang seperti itu harus kita pegang erat untuk menjaga persaudaraan dan untuk menjaga perdamaian di Indonesia. Nah, selain itu sebenarnya ada beberapa aturan rambu-rambu yang diatur oleh pemerintah dengan menerapkan Undang-Undang ITE, serta ada beberapa dari Majelis Ulama, kemudian ada beberapa Kominfo, ada dia selalu menyaring, ada konten-konten, dan konten-konten yang sifatnya ada pornografi, ada SARA, ada perjudian, ada investasi yang bodong, dan kemudian ada domain-domain yang tidak, yang tadi banyak disebutnya tentang spam atau hack atau peretasan. Yaitu sebenarnya banyak yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut. Dan makanya kita harus bijak bermedia sosial, kita harus cerdas, dan kita hanya jangan asal sebar tentang informasi tanpa dipengetahui sumbernya. Mungkin dari saya itu, Kak Ina, ya. Baik, Pak. Terima kasih atas responnya, Pak. Iya, terima kasih. Baik, ya, terima kasih untuk Bapak Muhaimin yang sudah menjawab dari pertanyaan Kak Inaya Nurwahida. Semoga jawabannya menginspirasi, dan juga Kak Inaya jika ingin menjadi konten kreator bisa kreatif tanpa harus mencari sensasi, begitu Kak Inaya ya. Semangat selalu, terima kasih banyak. Dan rekan-rekan, selanjutnya kita akan memberikan kesempatan untuk penanya berikut yang akan bertanya kepada Bapak Muhammad Arif Rahmat, yaitu Kak Clara Hyacinta. Langsung kita sapa. Selamat siang, Kak Clara. Selamat siang, Kak Clara. Jika sekiranya terhubung, mohon mengaktifkan kamera dan mikrofonnya terlebih dahulu. Ya, selamat siang, Kak. Iya, kami persilakan untuk bertanya langsung kepada Bapak Arif. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Clara Hyacinta Butarigan, siswa dari SMK Negeri 10 Medan. Pertanyaan saya kepada Bapak Muhammad Arif Rahmat. Pertanyaan saya, Pak, saya izin bertanya, Pak, mengenai pemaparan materi Bapak tentang phishing. Saya sering mendapat email berisi link ke sebuah situs. Saat diklik, saya diarahkan ke sebuah situs, lalu diminta saya untuk mengisi data-data tertentu. Apakah itu sejenis penipuan phishing? Bagaimana cara membedakan atau mendeteksi situs phishing tersebut, Pak? Terima kasih, Pak. Langsung saya jawab ya, Mbak. Iya, terima kasih. Silakan langsung untuk dijawab, Bapak.
Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, untuk mengetahui itu link phishing atau tidak, itu mudah sebenarnya ya. Kita bisa cari informasinya dulu, cari sumbernya dulu, apakah itu memang benar-benar, kalau itu bentuknya program, maksudnya apa hadiah, atau undian, atau megang program pemerintah, atau satu kegiatan, itu kita bisa cek benar ada atau enggak itu kegiatannya. Kalau undiannya benar ada apa enggak sih gitu, kita menang undian gitu. Kemudian kembali kita cek link yang diberikan kepada kita itu link resmi atau tidak. Mudah untuk mengetahuinya. Misalnya gini, kalau untuk program prakerja itu pasti program dari pemerintah. Nah, kalau website pemerintah itu pasti belakangnya .go.id. Misalnya itu program dari kampus gitu ya, dari sekolahan, pasti belakangnya .ac.id website-nya. Karena tidak mungkin lembaga selain pemerintahan itu memiliki domain .go.id. Tidak mungkin lembaga selain kampus itu diberikan domain .ac.id. Atau tidak mungkin juga lembaga selain sekolahan itu dapat domain .sch.id. Seperti juga untuk kita untuk membuat website .co.id itu nggak mungkin kalau kita bukan perusahaan. Nggak akan dapat izin untuk kita membuat website dengan domain .co.id. Dan biasanya kalau link-link phishing seperti itu, domain belakangnya itu biasanya kayak selain dari itu gitu. Dan bisa kita lihat, cek dulu program resminya. Ada apa enggak, kemudian kalau itu memang program resmi, itu website resminya apa gitu ya. Kita cocokkan dulu nih. Jadi jangan buru-buru ngeklik linknya lalu ngisi datanya. Gitu ya. Nah, ketika kita sudah terlanjur ngisi data bagaimana dong gitu. Bahaya enggak sih kira-kira informasi yang kita sudah kasih ke mereka? Nah, tinggal kembali informasi apa yang kita input di website itu. Apa hanya sekedar nama dan nomor handphone gitu. Ya paling resikonya nanti kita ditelepon orang yang tidak dikenal paling. Atau dapat SMS undian lagi gitu misalnya. Kalau hanya sekedar nama dan nomor handphone. Ada nggak data-data sensitif yang memang kita berikan di website itu? Contoh misalnya PIN, kode OTP, misalnya PIN atau identitas seperti nomor kartu debit. Nah, kalau data-data sensitif yang seperti itu yang kita berikan, buru-buru kita konfirmasi ke instansi yang terkait. Kalau ngasih tiba-tiba ngasih nomor kartu debitnya, gitu kan nggak boleh ya. Kalau hanya sekedar ngasih nomor rekening itu boleh-boleh aja. Tapi kalau sudah kita ngasih nomor kartu debit dan kode CVC, nomor depan dan belakang kartu itu ya, itu nggak boleh dikasih. Nah, ketika kita sudah ngasih, ya kita buru-buru konfirmasi ke pihak perbankannya untuk bisa segera diblokir lah dan lain sebagainya. Karena tadi informasi sensitifnya kita berikan ke orang yang bahkan kita nggak tahu siapa orang tersebut. Karena websitenya saja website yang ilegal gitu ya. Nah, itu tadi yang bisa saya berikan. Saya bantu coba jawab, tinggal kembali ke informasi yang kita berikan ke website tersebut. Yang jelas sih untuk mencegah hal tersebut terjadi, kita cek dulu sumbernya gitu ya, cek linknya apakah resmi atau tidak. Oke, cukup sekian yang bisa saya bantu menjawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Baik. Ya, terima kasih Bapak Arief yang sudah menjawab pertanyaan dari Kak Clara ya. Sebetulnya mudah saja untuk mengidentifikasikan ini web yang asli atau bukan, asalkan kita tahu ya, kalau misalkan pemerintah tadi cirinya adalah .go.id, kemudian kalau perusahaan .co.id, kalau kampus .apa tadi? Ya, intinya kita harus .ac.id. Intinya kita harus mengetahui, maka itu adalah cara mudah untuk kita mengenali link yang kita terima benar atau tidak. Jadi semoga yang disampaikan oleh Bapak Arief bermanfaat untuk Kak Clara dan juga untuk rekan-rekan yang terhubung pada siang hari ini. Terima kasih. Dan kita akan berlanjut kepada penanya berikutnya yang akan bertanya kepada Bapak Dr. Abdul Ghofur. Penanyanya adalah Diki Ahmad Fadilah. Langsung kita sapa. Selamat siang, Mas Diki. Selamat siang, Mas Diki. Jika sekiranya terhubung, mohon mengaktifkan kamera dan mikrofonnya terlebih dahulu.
Selamat siang, Mas Diki. Selamat siang. Iya, silakan untuk bertanya langsung kepada Bapak Dr. Abdul. Saya ingin menanyakan, Pak, budaya literasi digital pada saat ini sangat berpengaruh. Suaranya agak pelan. Halo? Baik. Iya, silakan. Jelas ya, Pak. Oke, silakan. Nah, bagaimana, Pak, cara untuk atau langkah konkret nih untuk mengedukasi tentang literasi, budaya literasi digital yang baik? Terutama untuk orang terdekat dulu tuh, Pak, terutama buat seperti orang tua saya masih sulit untuk mengerti tentang budaya literasi digital. Gitu aja, Pak. Baik. Terima kasih. Jadi pertanyaan yang sangat bagus dan sangat berat ini bagi saya, bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk memiliki budaya literasi digital. Jadi begini, orang itu pada dasarnya akan mengerjakan sesuatu karena adanya kebutuhan. Ya. Jadi karena adanya kebutuhan. Karena ada kebutuhan itulah dia akan melakukan suatu tindakan. Nah, kenapa orang tidak mau untuk mengerti tentang literasi digital? Tentu sebab utamanya adalah karena dia tidak merasa butuh tentang itu. Ya. Dia belum merasa butuh, kenapa dia tidak merasa butuh tentang itu? Karena dia tidak mengerti tentang literasi digital itu. Nah, hal yang harus kita lakukan pertama adalah mulailah kita memberitahu kepada orang-orang di sekitar kita tentang pentingnya untuk memiliki literasi digital. Karena dalam dunia digital itu banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita gunakan untuk apa? Untuk menambah pengetahuan, untuk berbisnis, untuk macam-macam gitu loh. Karena dia tidak tahu sehingga dia tidak butuh. Nah, proses untuk memberitahu ini perlu untuk kita lakukan kepada orang-orang terdekat kita bahwa di dunia digital itu ada loh situs ini. Situs ini itu punya manfaat ini. Kalau kita lakukan ini, bila perlu, tunjukkan dulu bahwa kita sudah sukses akibat kegiatan berliterasi digital. Karena orang jarang percaya kalau, ya kamu itu banyak ngomong-ngomong yang banyak, mana buktinya kalau kamu itu sudah sukses akibat kamu berliterasi digital. Kita tunjukkan dulu, kita ikuti program-program di dunia digital yang bisa memberikan keuntungan, apalagi kalau itu keuntungan finansial. Itu paling menarik itu. Kalau masih keuntungan ilmu pengetahuan bagi orang-orang awam, orang-orang yang tidak terhidup, itu enggak penting bagi mereka. Bagi mereka justru hal-hal yang terkait dengan keuntungan finansial itu jauh menarik daripada yang terkait dengan pengetahuan. Maka lihat dulu segmen kita. Kalau orang tua kita yang orientasi hidupnya tidak terlalu terfokus kepada ilmu pengetahuan, ya kita cari segmen yang lain, termasuk tadi keuntungan finansial. Oh ternyata di sini itu ada situs ini loh, ada macam-macam loh. Kita bisa gunakan itu untuk mendapatkan keuntungan dari situs-situs itu. Gitu. Saya kira demikian. Jadi tumbuhkanlah sadarkan bahwa mereka itu butuh. Gitu. Karena orang akan bergerak karena adanya kebutuhan, dan bagaimanakah dia tahu kalau itu butuh, kalau dia tidak diberitahu. Sama saja sama anak-anak pelajar gitu kan. Kenapa sih banyak siswa itu yang tidak mau belajar gitu? Kenapa sebenarnya? Karena dia tidak butuh, ngapain ya? Tapi kalau orang sudah butuh, tahu bahwa itu penting bagi dirinya, pasti dikejar. Sama kayak Anda anak muda kan, kalau sedang kangen dengan pacar itu, wah, kan butuh itu saya pengen ketemu dengan dia, mau hujan mau badai itu kalau sudah pengen ketemu itu ya. Cara kita menumbuhkan memberitahu kepada mereka bahwa Anda itu butuh ini loh gitu.
butuh ini loh, itu kasih tahu dulu. Bila perlu dicontohkan dulu, dipraktekkan dulu. Saya sudah berhasil, coba kamu intip, saya dapat keuntungan dari sini sekian, 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 sekian. Nah, coba pelajari dunia digital itu supaya kita bisa memanfaatkan teknologi yang begini hebat, bisa untuk jualan, bisa untuk macam-macam, ya kan, bisa untuk pendidikan. Nah, sayang orang tidak ngerti manfaat dunia digital gara-gara dia tidak ngerti. Jadi proses pemahaman ini penting kita berikan supaya mereka tahu bahwa oh ternyata saya butuh itu ya, itu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Dr. Abdul Ghofur yang sudah menjawab pertanyaan dari Mas Diki Ahmad Fadilah ya. Jadi perlu ditanamkan kepada teman-teman atau masyarakat luas jika memang teknologi digital ini sangat dibutuhkan ya. Karena kalau kita tidak bisa, hal-hal yang mendasar dalam kehidupan sehari-hari ini sudah menggunakan teknologi digital, maka diharapkan kesadaran akan kemampuan teknologi digital ini bisa senantiasa ditingkatkan ya, perlahan namun pasti, dari tempat-tempat yang barangkali sedikit pelosok atau mungkin juga kurangnya sumber daya manusia yang cakap digital, perlahan tapi pasti bisa diedukasi seperti halnya yang kita lakukan saat ini ya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Abdul dan juga Mas Diki Ahmad Fadilah yang telah bertanya. Semoga jawabannya bisa bermanfaat untuk Mas Diki dan juga rekan-rekan yang terhubung pada siang hari ini. Dan kita akan berlanjut kepada penanya yang berikutnya yang akan bertanya kepada Bapak Robert Alesbata. Kita akan terhubung dengan Nasyun Hidayat. Langsung kita sapa, selamat siang Nasyun Hidayat. Jika sekiranya terhubung, mohon mengaktifkan mikrofon dan kameranya dan kami mohon kiranya dapat merespon panggilan saya. Selamat siang Kak Nasyun Hidayat. Baik. Biasanya memang agak lama ya, tetapi lama-kelamaan respon juga akhirnya. Nah, betul kan? Baik, Kak, silakan Kak Nashwa ya. Mohon maaf, Kak Nashwa, kami persilakan untuk bertanya langsung kepada Bapak Robert. Oke, baik. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Sebelumnya saya ingin berterima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk bertanya langsung. Perkenalkan, nama saya Nashwa Hidayat dari SMK 10 Negeri Medan. Dan langsung saja ke pertanyaan saya, apa jawaban yang tepat untuk orang-orang yang mampu dan cakap mewujudkan hal dari peluang yang didapat dari ide dan inspirasi mereka dan bisa menghasilkan sebuah karya dan hasil di dunia literasi digital? Namun karya banyak hal yang dapat menghambat jalan mereka. Seperti contohnya tak didukung atau kondisi yang tak mencukupi agar bisa melanjutkan menciptakan yang ingin mereka hasilkan. Cara apa sih dan dari mana ide kreatif mereka untuk bisa diwujudkan? Seperti itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih dan kami persilakan Bapak Robert untuk menjawab. Apakah pertanyaan ini diterima dengan jelas? Ya, terima kasih Najwa. Kegagalan, keberhasilan itu merupakan proses. Bagaimana kita bisa berhasil dalam mewujudkan ide kita? Bagaimana kita bisa berhasil dalam usaha kita, tentu ada perjuangan. Saya kebetulan punya kegiatan yang datang dari inspirasi untuk melihat sebagian masyarakat di satu daerah di Tapanuli Utara, masyarakat petani yang selama ini hidup dalam genggaman para rentenir. Jadi mereka sebelum menanam di ladangnya, mereka sudah mengambil, meminjam uang dari rentenir. Kemudian setelah panen, rentenir mengambil hasil
panen mereka dengan harga yang jauh-jauh sangat murah. Nah, timbul inspirasi bagi kami dan kawan-kawan untuk menolong para petani ini dengan mendatangkan hasilnya ke Medan, kita pasarkan, kita jual dan sebagainya. Dan ya syukur bahwa petani-petani di sana sekarang bisa merasakan jerih lelahnya. Nah, ini tidak memerlukan modal. Justru kita bergerak dari hati nurani saja dengan meminta bantu kawan-kawan yang lain. Jadi kalau kita mau melaksanakan sesuatu, kemudian kita berpikir, ah nanti gagal, modal tidak ada, bagaimana saya bisa melanjutkan ide saya ini tanpa ada kekuatan, ya harus bersosialisasi dengan orang-orang terdekat, sampaikan idenya, undang mereka untuk berpartisipasi, untuk maju bersama, tentunya dengan melakukan perjanjian-perjanjian yang menguntungkan dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang mau kita usahakan itu bisa berjalan. Walaupun banyak orang yang awalnya itu kurang berhasil. Banyak informasi di internet dan sebagainya, kita bisa melihat, kita bisa membaca, kita bisa menonton videonya, bahwa mereka mulai dari hal yang kecil. Ya. Tidak dengan modal yang besar, mulai dengan hal yang kecil. Tapi hal kecil itu ya dibutuhkan orang. Ya. Dibutuhkan orang sehingga setelah jadi kita pasarkan dan sebagainya kita lakukan, ya memang dibutuhkan orang sehingga lambat laun akan berkembang, akan maju dan sebagainya. Kita berusaha tidak serta-merta langsung bisa berhasil. Ada kegagalan, dari kegagalan itu kita belajar untuk menyempurnakan dan sebagainya sehingga lambat laun akan menjadi sempurna dan berhasil. Jadi jangan pernah pesimis untuk melaksanakan ide-idenya. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Robert Alex Bata SPD MSI yang telah menjawab pertanyaan dari Kak Nashwa Hidayat. Semoga jawabannya bermanfaat Kak Nashwa ya. Jadi terpuaskan juga atas jawaban dari narasumber kita. Rekan-rekan, tentunya 4 penanya beruntung telah kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Maka secara keseluruhan jawabannya semoga bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita dan pencerahan kita, dan juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita telah sampai pada waktunya untuk menghubungi kembali rekan key opinion leader kita, yaitu Kak Fitri. Kita sapa kembali, selamat siang Kak Fitri. Halo, siang Mbak. Baik, Kak Fitri masih setia bersama ya. Kami ya? Masih, tentunya. Baik, boleh dong Kak Fitri cerita bisnis apa nih yang saat ini digeluti? Karena Kak Fitri ini kan seorang bisnis woman begitu ya. Boleh cerita sedikit seperti apa bisnisnya dan pengaruh nggak pandemi saat ini? Oke, selamat siang semuanya. Saya Fitri, kebetulan memang saat ini kesibukannya adalah selain saya ibu dari 2 anak, lalu kemudian saya menjalankan perusahaan atau punya perusahaan sendiri yang bergerak di bidang edukasi olahraga keluarga. Nah, brand yang ada di dalam company ini pertama adalah Roller School, yaitu internationally certified inline skate school atau sekolah sepatu roda yang bersertifikasi internasional. Lalu kemudian ada Restots yang isinya adalah menyediakan kelas-kelas untuk motorik kasar bayi dan toddlers. Kalau ditanya pandemi ini berpengaruh atau tidak, tentu saja berpengaruh karena kedua brand tersebut selama sebelum pandemi kita melaksanakan kelasnya secara offline, bahkan untuk Roller School kita jadi penyedia ekskul di 10 sekolah
internasional di Jakarta dan Tangsel. Begitu pandemi, ya tentu saja sekolah dirumahkan atau sekolah dari rumah, sehingga ekskul juga tidak berjalan. Tapi kami sebagai perusahaan, saya sebagai pemilik bisnis tidak boleh patah semangat, tidak boleh menyerah, ya kita harus berpikir dan mencari inovasi, sehingga perlahan kami mulai shifting ke online. Ada beberapa program-program yang kami jalankan dengan online setelah semuanya disesuaikan, dikondisikan gitu, dan customer mulai pick up, mulai naik, dan mulai mengerti gitu bagaimana bisa memanfaatkan program-program online kami untuk bisa tetap bergerak aktif di rumah, terutama buat orang tua yang pandemi gini bingung ya, anaknya geraknya cukup nggak ya, anaknya olahraga nggak nih karena di rumah aja gitu. Jadi kami bisa jadi satu solusi gitu, Mbak. Baik, luar biasa sekali. Jadi walaupun awalnya terkendala karena serba terbatas, saat ini akhirnya inspirasi muncul juga begitu, Kak Fitri ya. Mau tidak mau ya Mbak gitu, karena kan ketika kita dalam posisi di mana kita terpojokkan gitu, kita posisinya tidak nyaman dan kita harus tetap survive gitu ya, saya ada pegawai yang harus tetap saya gaji, bagaimana caranya bisnis tetap berjalan, ya harus berpikir inovasi gitu. Baik ya, nah sudah lazim sekali saat ini Kak Fitri, ketika orang memiliki bisnis yang ingin ditawarkan, maka sarana promosinya adalah media sosial. Betul. Saat ini yang kakak rasakan media sosial itu seberapa penting dan pengaruhnya sebesar apa untuk bisnis yang Kalau saya bisa bilang tuh penting sekali. Kenapa? Karena Roller School dan Restots ini kan kita tidak punya istilahnya bangunan fisik nih, nggak ada yang oh ini adalah karena Roller School itu adalah sekolah sepatu roda, ini nih bangunan fisik sekolahnya, kan tidak. Kita adalah bisnis jasa yang kita jemput bola atau kita datang ke customer gitu. Jadi salah satu bentuk presence-nya tuh ada di mana? Tentu saja di sosial media. Jadi kenapa saya sangat serius sekali untuk bisa memanage akun sosial media bisnis saya agar ketika klien, customer pengen tahu seperti apa sepak terjangnya, seperti apa track record-nya, atau apakah itu Roller School sekalipun, ketika buka akun Instagram-nya, orang bisa lihat gitu. Baik. Nah, biasanya kan kalau akun bisnis itu kan mencantumkan juga nomor telepon. Menurut kakak itu aman tidak? Dan selama ini ada nggak pengalaman yang kurang mengenakan karena barangkali mencantumkan alamat atau nomor telepon dan lain sebagainya? Oke, kalau untuk di akun Instagram bisnis, kita tidak mencantumkan alamat ya Mbak gitu. Jadi memang karena tidak ada keperluannya untuk mencantumkan alamat kantor kita gitu. Tapi segala macam bentuk sarana komunikasi lainnya kita cantumkan, termasuk nomor handphone untuk admin. Nah, nomor handphone admin ini sendiri kita sih sejauh ini karena ada jam operasional juga gitu untuk menjawab, dan kalau untuk handphone sebenarnya kalau kita merasa bahwa kita di approach-nya tidak baik ya tidak usah direspon. Misalnya ada WhatsApp yang menawarkan apa atau ngeblas apa gitu kan, banyak ya Mbak, kita kadang beli nomor baru aja tiba-tiba kenalan gitu ya. Ya, betul gitu. Tapi ya, intinya adalah ya kalau tidak sesuai sama urusannya tidak usah direspon gitu aja. Baik, luar biasa. Satu lagi pertanyaan terakhir, Kak. Saya ingin tanya ya, ini mewakili pertanyaan rekan yang tadi sudah menuliskan pertanyaan di kolom percakapan. Menurut kakak, apakah untuk menjadi pribadi yang inspiratif di media sosial, kita perlu follower banyak dulu agar bisa menjadi demikian? Menjadi public figure dulu atau follower-nya banyak, influencer dan lain sebagainya? Kalau aku bilang sekarang gini pertanyaannya, kalau kita mau jadi inspiratif terus mesti follower banyak dulu, terus dari mana datang follower-nya? Beli followers, enggak kan gitu. Jadi kalau saya bilang adalah menjadi inspiratif atau menjadi tanda kutip influencer atau menginfluence orang yang bisa mempengaruhi atau menginfluence orang lain dalam hal kebaikan, tidak perlu kok melihat dari followersnya. Iya.
Sorry, Mbak. Ada telepon masuk. Oke, karena saya percaya segala macam bentuk kebaikan itu, meskipun yang terinfluence adalah cuma 1-2 orang, tapi itu adalah salah satu adalah sudah menjadi satu bentuk kebaikan dan jadi amal jariah ya buat kita gitu. Nah, kalau sekarang tujuannya balik lagi ke niatnya. Niatnya apa? Kalau niatnya memang mau menginspirasi, kan inspirasi itu tidak mesti diniatkan harus menginspirasi 1 juta orang. Ya mulai aja dulu menginspirasi adik sendiri, kemudian keluarga sendiri, lalu kemudian orang terdekat atau tetangga, mulai dari situ dulu. Nanti lambat laun ketika kita sudah membangun brand, tanda kutip ya, brand atau image kita, bahwa ah ternyata si A ini cukup menginspirasi ya, lalu kemudian mereka ketika orang senang, lalu kemudian itu yang namanya word of mouth ya Mbak, gitu, bahwa ketika orang senang, terus orang dengan senang hati menceritakan ke orang lain, nah disitulah baru terbentuknya crowd, atau kalau mau di-convert-nya ke followers, ya disitulah muncul akhirnya terbentuklah followers, sampai akhirnya jadi banyak, gitu. Luar biasa ya, jadi kalau kita inspiratif, nanti follower ngikut sendiri kok, gitu ya. Iya, betul Mbak, gitu. Tapi memang kembali lagi tentunya adalah konsisten ya. Gitu loh. Konsistensi adalah kunci juga gitu. Jangan dan menulis atau sharing inspirasi yang memang apa adanya seperti itu, bukan yang terkesan dibuat-buat, karena kan orang juga pinter, netizen juga bisa melihat ya gitu. Ih, dia mah ngomongnya inspirasi tapi ya gitu, ngerti enggak maksudnya? Jadi ya sesuatu yang memang sejalan atau align memang sama kehidupan kita sehari-hari gitu. Misalnya kayak saya ibu 2 anak, ibu bekerja, punya perusahaan, terus ya hari-harinya saya begini, terus tiba-tiba saya ngomongin teknologi gitu. Sementara saya aja gaptek misalnya gitu kan. Jadi nyambung jadinya. Jadi maksudnya adalah berbicara atau sharinglah sesuatu yang memang kita tahu persis atau kita pahami, atau memang kita dalam proses belajar dan melibatkan orang-orang sekitar kita untuk dalam proses belajar tersebut gitu. Baik, luar biasa, inspiratif sekali Kak Fitri ya. Dan Kak Fitri, terima kasih banyak untuk tanggapannya pada siang hari ini. Jangan beranjak kemana-mana, sekira 1 menit dari sekarang akan kami hubungi lagi, karena saya akan memohon bantuan untuk mengumumkan 6 penanya yang beruntung. Siap Kak Fitri ya? Siap. Baik, terima kasih. Itu dia tadi Kak Fitri, KOL kita pada siang hari ini, luar biasa sekali ya. Seorang ibu muda yang memiliki 2 anak dan segudang aktivitas, yaitu menggeluti bisnis sepatu roda, kemudian juga bisnis saraf motorik kasar kalau tidak salah tadi ya. Semoga usahanya lancar terus dan membawa manfaat untuk orang banyak. Dan rekan-rekan, kembali kita akan mengumumkan siapa saja 6 penanya beruntung yang mendapatkan hadiah berupa voucher e-money yang akan dibantu oleh rekan KOL kita. Dan jika memang sudah siap, maka kita akan melihat tayangannya berikut di layar monitor. Silakan. Baik, sambil menantikan untuk ditayangkan 6 penanya beruntung yang mendapatkan hadiah berupa voucher e-money, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan yang disampaikan oleh 4 narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah Bapak Muhaimin, yang tentunya menjelaskan kemampuan teknologi digital tidak hanya terkait jago untuk menggunakannya saja, tetapi juga kita diharapkan untuk cakap dan bijak. Maka ketika kita mendapatkan informasi, sebaiknya sebelum kita share, kita cek dulu kebenarannya, faktanya, lakukan verifikasi, dan pahami maksud dan tujuan informasi. Kemudian juga jika dirasa informasi itu benar, akurat, sesuai dengan fakta dan bermanfaat untuk orang banyak, maka silakan untuk di-share. Selanjutnya Bapak Muhammad Arif Rahmat SHI mengangkat tema memahami fitur keamanan aplikasi digital dan media sosial. Begitu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari media sosial, tetapi juga ketika kita tidak dengan bijak, tidak dengan cakap, maka begitu banyak kejahatan-kejahatan yang tersebar. Seperti halnya yang begitu dekat dengan kita adalah SMS penipuan ya, yang berkedok mama papa minta pulsa, kemudian undian berhadiah dan lain sebagainya. Bagaimana kita memproteksi agar tidak terjebak terkait kejahatan cyber, yaitu senantiasa memproteksi software, backup data, enskripsi data, kemudian pasang antivirus serta mengupdate-nya secara berkala, kemudian memproteksi identitas digital, jangan terlalu banyak membagikan identitas Anda, kemudian juga password juga harus senantiasa aman,
dapat membuat password yang mengkombinasikan angka, huruf besar, dan huruf kecil sehingga tidak mudah ditebak. Selanjutnya, Bapak Dr. Abdul Ghafur, S.Pd., M.Pd., mengangkat tema budaya digital mengunggah yang mengunggah, yaitu pada abad 21 ini kita diharapkan memiliki kemampuan dalam berpikir kritis, kreatif, komunikasi yang mampu mengunggah pemikiran orang lain dalam hal kebaikan, kemudian juga mampu berkolaborasi dan juga memiliki kecakapan literasi digital yang mana diharapkan kita senantiasa cakap, bijak, dan juga berbudaya. Prinsip dasar selamat di media sosial adalah posting yang penting, jangan yang penting posting. Dan Bapak Robert Ales Bata, S.Pd., M.Si., mengangkat tema menjadi pribadi inspiratif di dunia digital, bahwa inspirasi bisa hadir kapan saja, dari siapa saja, di mana saja, dan tentunya kita agar menjadi pribadi yang inspiratif adalah memandang hidup sebagai pilihan, bahwa kesuksesan senantiasa juga berada di tangan kita, tidak pasrah begitu saja. Kesuksesan bisa diartikan tergantung upaya doa kita dalam menggapai sesuatu. Demikian beberapa kesimpulan yang saya sampaikan dari 4 narasumber yang luar biasa. Dan kembali kita akan mengumumkan 6 penanya beruntung yang mendapatkan hadiah berupa voucher Imani. Kembali juga akan kita sapa Kak Fitri. Silakan diumumkan Kak Fitri, siapa saja. Oke, ini aku pakai handphone, jadi nanti kalau karena agak kecil, nanti kalau ada yang salah mohon dikoreksi ya Mbak. Oke. Oke, selamat kepada yang pertama Muhammad Irsan, yang mana orangnya, coba kameranya dinyalakan. Tunjuk tangan deh, mana orangnya Muhammad Irsan, yang mana? Saya. Oke, yang kedua ada Egidio. Yang mana Egidio? Salam Egidio. Kenal. Ya, oke. Yang ketiga ada Khairul Imam. Lalu yang keempat ada Liz Permana. Yang kelima ada Maria Sirait. Halo Mbak Liz, salam kenal. Lalu yang keenam Maria ada Rizky. Ya, Mario Sirait. Dan yang keenam ada Rizky Febrian. Atau wah, ini Rizky penyanyi Fabian, yang terakhir ya. Baik, 5 laki-laki 1 wanita yang mendapatkan hadiah, selamat, semoga hadiahnya bermanfaat ya. Kak Fitri, terima kasih banyak sudah dibantu ya. Sama-sama. Dan mohon untuk tidak meninggalkan tempat, kita akan mengabadikan dalam foto. Foto akan diambil 2 pose, dalam hitungan yang ketiga semuanya tersenyum. Pose yang kedua, dalam hitungan yang ketiga semua tangannya membentuk huruf L atau salam literasi. Siap Kak Fitri dan teman-teman lainnya? Ya. Siap dong ya. Diaktifkan kamera semuanya. Baik, dalam hitungan yang ketiga semuanya tersenyum. 1, 2, 3. Cukup, terima kasih. Dalam hitungan yang ketiga semua tangannya membentuk huruf L. 1, 2, 3. Iya, cukup. Terima kasih banyak. Luar biasa rekan-rekan dari Medan Horas ya. Semangat sekali dari awal sampai dengan acara ini selesai. Kak Fitri, terima kasih banyak sudah membantu sama-sama saya dan juga teman-teman pada siang hari ini. Semoga bisa menginspirasi untuk rekan-rekan, semangat berbisnis dari Kak Fitri luar biasa, tidak pernah kehabisan ide begitu ya. Dan itu kunci untuk mempertahankan bisnis tentunya. Baik, rekan-rekan peserta, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada siang hari ini. Senang sekali rasanya dapat terhubung bersama rekan-rekan dari Medan yang semoga kita bisa bertemu kembali dalam acara selanjutnya. Di waktu yang berbeda dengan tema yang berbeda pula yang tidak kalah menarik dari tema pada siang hari ini. Tentunya sebelum saya tutup acara pada siang hari ini, kembali saya ucapkan terima kasih banyak kepada 4 narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Insinyur Prayudi Widianto MM, Bapak Muhammad Arif Rahmat SHI, Bapak Haji, mohon izin sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhaimin SI PMA, Bapak Muhammad Arif Rahmat SHI, Bapak Dr. Abdul Ghafur S.Pd., M.Pd., dan Bapak Robert Ales Bata, S.Pd., M.Si. yang telah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Fitri selaku key opinion leader kita pada siang hari ini, juga rekan-rekan dari Medan yang sudah semangat sekali mengikuti acara webinar.
Semoga apa yang kami sajikan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Ayu Amelia, selaku moderator dan pembawa acara, mengucapkan terima kasih banyak. Sampai berjumpa kembali. Salam literasi, Indonesia makin cakap digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah.